Tes, tes, tes. Tes tes, suara gue masuk ya? Pertamax Adichen, gaskan Kuroki Begaming, gaskan. Wow, mantap Abang Jaki, top up RPS di mana Mas Jak? Gue pakai PayPal, TGW sama FRABD siap menunggu gan. Asik Grebit, bangun bang. Temper INT atau STR, terserah gan. Masuk gan, oke langsung gan. Oke bentar bentar bentar. Bentar ya. Sih, bentar. Thumbnail gua nggak pas ya thumbnailnya. Ya udahlah ya biarin lah. Tes tes aman ya, seal aman, live chat aman, internet hijau, HTBS barunya udah tahu. HTBS baru apa tuh? HTBS baru. Bang Aing kemarin tanya Bang Eka, kabar IC lu jadi dijual apa dipakai sendiri? Belum gua apa-apain kan? Belum gua jual, belum gua pakai. Dapat TGW gas WTW. Hore live, dapat albino gas sage hard mode anjir. Aman Mas Jack gasken. Full equipnya apaan tuh? Jack powernya 93. Power gua 93 karena full fit gun. Ini HTBS ya, HTBS ini. HTBS apa namanya? Sigmundus HTBS Night Keeper cuma gitu doang. Bentar, berarti gue sambil online nggak apa-apa kan ya? Cara gue online nggak apa-apa ya? Kalau gini kelihatan nggak grebit gue? Gini kelihatan kan grebit gue? Kelihatan bro, gaskan lah HTBS baru dari event level up. Oh lah udah tahu. Ini kelihatan gak ya? Kelihatan kan maksudnya apa ya? Nggak mengganggu kan? Nggak ada yang terganggu kan? Ini udah game start, udah login, udah Duran, udah Aganzaki, terus apa? Udah apa lagi ya? Token udah ya? Ini token gue 120. Jadi 120 kali kita grebit ini kita. Masa sih nggak dapet FRABD Evolve TGW VSTB dapat nggak nih? Retro harusnya dapat ya, retro ya. Apa ini? Pet Nichilin, makanan pet. Natural Stone.
Gue doain FRABD, Cok. Cuci tangan, Bang, biar harum. Gue minum dulu deh. Oke, Gen. Jadi akhirnya gue bisa live lagi. Kita mulai live-nya. Hari ini gue pakai cara Agenzaki. Kali ini gue lagi buka Grabit di mana di website Play Rohan. Gue sudah top up RPS, gue sudah beli RPS-nya juga di apa? Di spend ke token Grabit. Gue di sini udah dapat 120 token. Terus di sini gue lihat ada hadiahnya TGW, FRABD, Hybrid, VSTB, Retro X, terus kemudian PK lumayan. Natural Stone. Kita berharap Natural Stone aja kali ya, biar nanti nggak dapet Natural Stone. Nanti dapetnya malah yang jackpot-jackpotnya. Gue baru pertama kali gitu kan, sumpah. Baru pertama kali gue grabit-grabit. Ini siapa nih? Seven Seven Magician, Agen Zaki Fadli live grabit, cek YouTube channel Zaki Fadli. Bukannya masuk kembali ya? Nggak tahu. Mantul, oke. Itu masuk itemnya ke item bank atau cash item per char yang dituju. Gue nggak tahu dah. Gue baru pertama kali kan, sumpah. Akhirnya judi juga. Iya, judi juga bukan modal gue nih kan. Ini gue disponsorin oleh Kurokiba Gaming plus fans Glass Daya. Baru kali ini lihat Bang Jaki minum waktu live. Satu kali grabit berapa rupiah, Bang? Satu kali grabit itu 1 dolar. Kalau kita ngisi RPS-nya pakai PayPal, berarti 14.000, 15.000. Oke, kita coba ya. Pertama ya, nggak ada trik-trikannya kan? Langsung gaskan. Cier, dapat pet Nichilin. Ini nggak usah di restart lagi ya, langsung start start gitu aja ya. Kayaknya musik sealnya matiin aja ya. Gelas dayanya mana Gan? Biar hoki, nggak tahu nih. Gelas dayanya, fans gelas dayanya belum ada. Oke, kita gas lagi. Apa kita catat ya? Ntar deh kan, gue pengen catet deh, biar gue nanti inget gue dapet apa aja. Weh, woi Jack, sawadikap, good luck ngerolnya. Aing nonton replaynya aja nanti lagi di jalan, coy. Oke, fans Glass Daya, thank you. Udah nyawer gue 25.000. Kalau nggak ada suaranya, sepi ya. Langsung aja bang, langsung gaspol. Gokil, Sultan mau giveaway nih. Tapi biasanya kalau misal dapat unpause terus di refresh bang. Kalau lama jedanya biasanya jelek. Mantap, gas kenjak. Templar enak INT atau STR bang? Cobain dua-duanya kan. Gak usah, nggak apa-apa, catat nggak apa-apa sih bang. Biasa ada record, tinggal klik yang di bawahnya itu. Oh, ada recordnya. Gak usah dicatat bang, ntar ada listnya apa aja. Orang pada jual TGW murah-murah amat. Selamat malam, fans Glass Daya, fansku. 150 m, kalau 20 bau, refresh dulu. Oke, berarti nggak usah dicatat ya, nggak jadi dicatat. Ntar ada di riwayat ya. Oke, kita gaskan lagi. Suara Grabitnya kedengeran nggak? Suara Grabitnya kedengeran nggak? Dapat Summer Lucky Box.
udah dua aja ya. Retro Custom Head X. Mantap nih Sultan-Sultan, kedengeran bang. Oke, nah itu bang yang ijo-ijo bawah itu list barangnya yang udah ijo-ijo. Ijo-ijo mana? Ini, oh ini View My Price. Oke, aman kenceng suaranya. Oke, kita lanjut ya. Buff Package. Albireo Arriving Potion. Harus klik dua kali ya gue ya. Ice Water 100. Tuh kan, gue harus klik dua kali deh. Large Megapon. Natural Stone. Akhirnya Natural Stone perdana gue. Ini udah sisa 112 token. Kita lanjut. Pet nicilin lagi. Live chat gue selalu nge-lag deh. Bang, lu ngumpulin itu Grabbit. Ngumpulin itu Grabbit. Evo lagi di pet. Waktu gue sekolah ngeluarin duit buat game, gak sayang-sayang. Kenapa dah kerja mikir-mikir ya? Gak usah kan, kalau udah kerja jangan dah. Dapat fly albino ini, oke lah. Sip. Passionate bait, oke. Semangat Bang Zak. Altafan. Retro Costume Head X lagi, kepala lagi ya. Refresh web page kalau merasa bau kan. 9 lagi deh, 9 lagi deh. Bang, gua bantuin in game aja. Gua bantuin in game aja. Ice Water 100 kali. Ini udah bau ya? Ini udah bau berarti. Ya udah deh, kita refresh dah. Gua bantu doa. Oke. Okay. MP. Ice Water. Pet nicilin. Kuncinya ditutupin. Kuncinya nutupin. Ah, kunci. Kuncinya nutupin. Apa? Ada yang nutupin gak kan? Enggak kan? Gak ada yang nutupin kan? Kelihatan jelas ya. Buff package. Itu udah yakin Duran belum? Nanti arus lagi. Duran, Duran, Duran. Summer Lucky Box. Summer Lucky Box bukannya isinya VSTB juga ya? Fishing EXP 8 hours. Albireo Arriving Potion, Refining Potion. Oke, satu lagi kita refresh. Pet Mixer. Kita refresh dah. Gue baru pertama kali anjir grebit-grebit ginian. Itu hitungannya bau apa hitungannya hoki itu? Oke, kita lanjut ya. Ini 100 token. Kita udah 20 token, belum dapat apa-apa. Baru dapat retro kepala 2. MP lagi. Jackpotnya apa, Bang? Jackpotnya ini nih. FRABD, Evolve, TGW sama VSTB. Ini juga lumayan sih, retro custom X-nya HTBS. Ice Water, kita dapat Ice Water, kita lanjut lagi ya.
Lihat bau atau hoki di akhirnya total hadiah. Oke. Okay. Ice water lagi. Ayo TGW dapat. SRS. Kenapa nggak Rascal Poli aja biar oke sih jackpotnya? Kemarin gue ini disponsorinnya untuk judi Grebit kan. Retro Custom Sus X. Oke, boleh. Lumayan daripada lumayan. Pet nicilin lagi. Makro Mistake Special. Oke, boleh. Pet Mixer FRABD Hybrid 400-500 TGW 220 Retro X HTBS 130-160. Oke. VSTB 220-300. Oke. Natural Stone. Akhirnya dapat Natural Stone kedua. Pet Mixer. Oke, kita refresh lagi. Limit mailnya nggak ada kan ya? Kalau kita menerima mail nggak ada limitnya kan? Nggak ada batas maksimumnya kan? Okay, tadi kita berharap dapat Natural Stone, ternyata dikabulkan. Sekarang kita berharap best item FRABD dan TGW dan VSTB semoga dikabulkan ya. Duran Agenzaki, okay, sip. Baru kali ini orang dapat Natural Stone seneng. Pet Mixer sama dengan ampas. Moga dapat jackpot, aing mau cari makan dulu. Oke. Pet Mixer lagi. 160 piece kali cegel nanti ketahuan bau atau tidak. Retro kostum top. Oke, tinggal bottomnya nih yang belum. Tinggal bottom yang belum. Jangan terlalu banyak di refresh deh. Oke. Jangan terlalu banyak di refresh ya. Boleh. Natural Stone. Dapat Natural Stone yang ketiga. Easy FOB pet. Ice water. Gas gun. Wih, ada good hand. Gue baru pertama kali nih good hand. Grebit-grebitan. Yang gue mainin biasanya GC sama Monopoly dan itu pun jarang banget kalau ada rezeki doang. Nah ini gue ada rezeki untuk mainan Grebit disponsorin oleh Kurokiba Gaming dan fans Glass Daya. Revive, oke, dapat revive. Passionate bait, gas gun, itu gun. Ingat yel-yel Grebit es terus kata Mak Gan. Gue ikut seneng aja dah. Retro kostum sus. Kita belum dapat yang bottom ya. Pet Mixer. Everyone a winner in Grebit. Oh ala ini ya. Tagline-nya ya. Jargonnya. Albireo Refining Potion. Belum dapat jackpot nih Gan. Udah berapa banyak jackpotnya? Belum dapat. Pantes nggak ada beban ngegacanya. Ternyata disponsorin. Iya Gan. Jadi kemarin gue dapat rezeki di hari terakhir live streaming gue tanggal 20. Gue dapat rezeki suruh ngegrabit 120 token. Ini gratis Gan. 120 token. Menghilang berhari-hari live tiba-tiba langsung grabit. Iya Gan. Kemarin kan gue udah ngasih tahu di hari terakhir gue. Gue bakalan grebit gan, soalnya disuruh orangnya yang ngedonate gue. Natural Stone jackpot bukan. Natural Stone gue bahagia sih dapatnya. Natural Stone. Kita bisa FOB pet lagi. Wih! Anjir! Nice! Satu biji aja. TGW! Harum! Nice! Mantap Kurokiba Gaming. Ini nih gue suka nih. Mantap. Gas next time. Gas Jack XG-in biar ada konten nempak. Iya, gue belum belajar kan sumpah. Gue harus berguru dulu nih ke raja-raja tempat-tempat. Gue belum belajar nempak.
GGWP baru join. Wah, congrats gen, WTW live stream. Itulah kemarin ditanya kapan live, katanya tanggal 1, ujung-ujung live. Gas malam dah XG anjir, enggak begitu juga anjir, malam langsung XG. Congrats, rezeki nomplok TGWN, mantap. Abis ini bau nih, jangan lah gan. Belajar sama Good Hand, Sultan Zaki, mantap TGW. Dapat fly albino ini, oke. Okay. Oke, kita lanjut. SRS, boleh. Lah, kenapa ini? Macro mistake, oke, okay, boleh. Lah, gua harus klik 3 kali sekarang. Ice water 100. Cek. Cek. Ngeklik 2 kali kan. Emang gitu ya? Fishing XP 8 hour. Oke, boleh. Tinggal albino gaspol. TGWN nge-XG ini butuh 300 up buat V-nya aja. Oke. Kita santai dulu aja ya. Kita nikmatin punya TGW kosong. TGW kosong. TGW plus 0 maksudnya. Ah, fishing SP, fishing EXP. Alberio refining potion. Bisa jadi equip gaya sama naik keeper, iya kan? Langsung gue jadiin equip gaya ya. SRS. SRS semua. Pet Nichilin kali 5, oke, okay, boleh. Untuk VXG mah bisa farming, yang penting TGW-nya, oke, okay, boleh. Alberio refining potion, 3 lagi deh, gua refresh deh. Ice water 100. Alberio refining potion lagi. MP. Albero refining potion. Refresh kali ya? Refresh deh, boleh deh. Duran, Agenzaki, sisa 64 token lagi. Nggak berasa ya? Nggak berasa gen, udah setengah abad, setengah abad. Udah setengahnya, tadi gue punya token 120, sekarang tinggal 64. Nggak kerasa anjir, tinggal pencet-pencet doang. Revive, oke. Okay. Ayo, VSTB. Nanti dapat albino di sisa token 35, gan. Oke, okay, prediksinya good hand ya. Bang, lu beberapa hari kemarin nggak live, apakah FUP habis? Buff package kan kemarin dari dulu udah gue jelasin kan, kalau di atas tanggal 20 setiap bulannya itu indie home gue pasti selalu nggak enak rasanya. Entah FUP-nya habis atau tidak, biasanya memang indie home di atas tanggal 20 itu selalu nge-lag. Jadi gue menghindari live streaming di atas tanggal 20. Udah dapet jackpot bang, udah dapet. Ah, apa ini? Bentar, gue nggak kebaca. Berapa token tuh gan? Gue 120 token. Sekarang sudah 62 token lagi gan. Thank you. Tadi yang nyawer, siapa tadi yang nyawer ya namanya? Semangat bang. Oke, okay, like dulu lah biar Jaki gacha lagi. Kalau ada rezekinya pasti gue gacha gan. Tapi kalau nggak ada rezekinya kita leveling aja. Mantap bang, nggak ada beban judinya. Iya gan, soalnya gratis. Sisa 15 fly albino itu. Oke, okay, prediksinya Bayu. Berapa token gan? 120 tadi. Udah dapet jackpot, Bang. Udah dapet TGW 1. Kalau bener, kalau indie home suka begitu main game online padahal 20 Mbps suka merah pingnya. Oke, okay, kalau gua paket loss-nya GGWP itu. Paket loss-nya ngeselin. Weh, siapa itu? Kurokiba donate 25. Yang ini untuk tabungan GoPro gan. Anjir. Kurokiba ngedonet $25 untuk tabungan buat beli GoPro. Astaga, thank you Kurokiba Gaming. Aduh, merinding gak? Hari ini udah ada yang nyawer 25.000, 10.000, dan $25.
120 token berapa ribu kan? Gue belinya pakai PayPal ya. PayPal itu 1 dolar itu 100 RPS. 500 RPS berarti 5 dolar. 1 RPS itu 1 dolar itu 1 Grebit ya kalau nggak salah ya. Lupa gue. Sultan Eka GGWP emang Bang Eka ini jangan dipakai buat Grebit lagi kan? Oke. Oke, kita lanjut ya Grebit ya. Albireo Refining Potion. Jadi ada yang prediksi di sisa 35 dapat albino, di sisa 15 dapat albino, Bayu dan siapa tadi? Good Hand. Oke, kita lanjut ya. Ice Water 100. 1.650.000 totalnya mantap. Enggak, Gan, enggak. Kalau Grebit itu kita beli 34 biji ya, dapat gratisan 8 biji Grebit. Ya pokoknya gitulah, Gan. Enggak sampai 1.600.000 kok, Gan. Ngisi dapat 120 token itu enggak sampai 1.600.000. Enggak sampai. Revive Summer Lucky Box. Tadi banyak ya boxnya. Sekarang nggak ada boxnya. Pet Nichilin kali 5. Oke, boleh. Aku di sisa 0. Sumeneko prediksi dapat jackpot di sisa 0. Makro Mistake Special. Retro Costume Top. Oh, gue belum dapet retro costume yang bottom, yang X-nya. Natural Stone. Akhirnya dapet Natural Stone keempat. Moga dapat FRABD sama PSTB buat modalin 4 TGW. Anjir. Berapa kira-kira, Gan, 120 token in rupiah? Gua kemarin pakai dolar, Gan. 1 dolar itu 100 rupiah ya? 100 rupiah, 100 RPS. 100 RPS itu bisa dapat 1 Grebit. Hahaha, asli baru pertama kalau gua lihat dapat NS seneng. Tiap 10 kalau jelek di restart bang mitosnya. Tadi sih udah gue restart ya setiap 10. Tadi ada juga yang setiap 20. Bahagia banget dapat NS. HTBS retronya boleh tuh dijual bang. Oke. Kita lihat nanti ya. Pet Mixer. Wew. Rektor Uin. Abis judi giveaway-nya biar ketutup dosa ya. Biar ketutup dosanya langsung giveaway abis judi. Kenapa tadi namanya Rektor Uwin, anjir. Udah nyawer cuma 10 ribu doang lagi. Tadi yang nyawer gua 10 ribu itu namanya Fireflies ya. Fireflies. Yang nanya gua berapa itu ya. Berapa token ya. NS buat Evo Biped makanya seneng. Dapat NS biar kucingnya gondrong. Evo, oh bener juga kucingnya gondrong. Sabi-sabi. Oke, kita lanjut. Retro Costume Top, oke. Yang bottomnya nih kan belum dapet. Buff Package. Ice Water, oke, kayak kita harus refresh lagi. Judi kalau untung nggak apa-apa. Nah, yang nggak boleh kalau rugi. Di channel Good Hand yang nyawer tukang kebun Yarsi. Tukang kebun Yarsi siapa? Oke, sisa 50 token lagi. Satpamnya bang, oh, satpamnya. Akhirnya dapat retro kostum bottom. Jadi gue udah punya HTBS. Tapi bottomnya baru dapat satu kan. Yarsi kampusku bang. Oh Yarsi kampusku. Yarsi kampus apa itu?
Yarsi, Yayasan Anugerah Rezeki Soleh Indonesia. Biar nambah power, pakai kan itu HTBS. CCC ada yang nyawer. Candy Skui, tapi jangan pakai Defender WKWK. Rektor UIN. Nanti kan, gue masih ada Grabit kan. Yayasan Rumah Sakit Islam. Oh, Yasri. Oke, kita lanjut ya kan. Masih ada 49 token lagi. Thank you kan, udah nyawer tadi si Rektor UIN. Kenapa namanya Rektor UIN aja? Large Megapon. Fishing EXP, oke. Buff Package. Ngasal bet Yayasan Anugerah Rezeki Soleh. Besok beli GoPro nih. Belum kan? Belum dapat semua duitnya buat beli GoPro. Yas Yarsi, kampus apa itu? Gasken. Wih, ada Kelvin Kunardi. Halo Pak Dokter. Belum bayar mungkin Indihome-nya. Wah, disawer rektor. Fix 5 lagi dapat Gox, enggak tahu Yarsi. Oke, 5 lagi ya, habis itu baru kita refresh lagi. Apa enggak usah refresh kan? Akhirnya dapat PK 7 days. Lumayan nih kan, daripada lumayan kan dapat PK kios. Fishing EXP, oke, boleh. SRS, oke, boleh. Pet Mixer. Fishing EXP. Refresh nggak nih? Kita lihat ya, di 30 atau 15 nih yang fly albino. Bang, good hand, tidur lu. Hidup sehat biar bisa candy lagi bentar subuh. Moga Mr. Beast tonton streaming abang biar didonate $10,000. Anjir. $10,000 tuh berapa rupiah anjir? 1 miliar? 100 juta? Gak tau dah kan. $10,000 tuh berapa? PK kios buat jual HTBS retronya. Anjir disuruh tidur. Mr. Beast harus belajar bahasa Indonesia dulu kan baru ngerti. Tapi kadang Mr. Beast main nyawer-nyawer aja anjir. Kali aja ada item gak kepake bisa di mail ke IGN Anunnaki. Santai itu mah, IGN Anunnaki mah gampang kan. Good hand kapan buka praktek sunat? Hidup sehat. Oh, good hand itu sekarang lagi begadang mulu ya. Jadi dokter jangan begadang kan. 140 juta. Oh, $10,000 itu 140 juta. Anjir, bisa beli GoPro 9 berapa biji itu? 140 juta kan. Token di 28 dapat albinonya, Bang. Oke. Per 40 gas terus nonstop aja. Per 40 gas terus nonstop aja. Oke. Enggak usah kita refresh ya. SRS. Anjir enggak kerasa anjir. Udah di token 38. Pet Mixer. Ice Water. Ice Water. Emang begini ya kan? Gua harus ngeklik 3 kali 2 kali gitu deh. Satu Grabit gan berapa emang gan? Satu Rabbit. Natural Stone. Akhirnya dapat Natural Stone kelima. Satu Grabit berapa emang gan? Berapa apanya nih? 120 token berapa RPS, Bang? 120 token itu berarti berapa tadi ya? 10k RPS ya kalau enggak salah. Orang dapat 140 juta juga kayaknya enggak mikir beli GoPro berapa biji, Jak. Iya juga sih. Beli GoPro satu aja gitu ya, beli dua dah. Buat siapa aja gitu ya. Terus sisanya ngapain? Beli somai. Iya, pegel jari. Aduh, albino berbentuk pet mixer. Buff package. Oke, lanjut. 3.400 kali 3. 120 token berapa rupiah?
Pokoknya gue kemarin pakai PayPal kan, 1 dolar itu 100 RPS, 100 RPS itu 1 Gbit. Pokoknya gue ngisi 10.000 KRPS, 10.000 K, 10 KRPS dah gue ngisinya dah. Udah lah, lu hitungin sendiri tuh, berarti berapa tuh? 100 dolar, pokoknya gue 100 dolar. 100 dolar berarti 1.400.000 ya, 1.400.000. Natural Stone, akhirnya Natural Stone ke-6. Tangannya bau kali kan. Natural Stone sama dengan jackpot buat si Agen Zaki. Sekitar 1,4. Oke. Good Hand tebakannya salah. Oh, tadi prediksinya Good Hand udah salah ya. Sisanya beli Ice Crystal Quest sampai pegal. Iya, saham somai. Ekspresi lu dapat NS-nya itu yang greget. Iya kan, soalnya NS-nya gue butuhin banget anjir. Lu butuh NS, gue ada dua baris kan. Jangan, Kak. Itu buat lu aja anjir. Dia refresh nggak nih? Ya udah deh, lanjut deh, 10 lagi deh. Abis 10 lagi kita refresh baru. Revive. Anjir, tadi gambarnya TGW tuh cakep banget ya. Gambarnya TGW tuh kayaknya gambarnya lebih penuh gimana gitu ya di sini ya. Baru dapat TGW nih kan, satu biji doang. Kita kemarin udah pede aja anjir bakalan giveaway kalau dapet jackpot banyak. Ini aja satu aja susah anjir. Buff package. Oke, sabar sabar sabar. Albino di 12. Oke, udah dapet apa aja kan? Baru TGW kan? NS harganya turun banget. Coba cuci tangan dulu Pak, kalau enggak semprot Stella pewangi ruangan biar enggak bau kayak Good Hand. Butuh buff nambah hoki enggak gan? Cakep emang gambar TGW. Nice TGW, yang nonton banyak bang. Gue nggak bisa ngelihat yang nonton berapa orang dah. Soalnya ketutupan. Berapa sih yang nonton? Oh 97 anjir, banyak juga ya. Yang nonton banyak, yang like dikit nggak apa-apa gan. Tuh gan, buff sama petugas JNE dulu gan. Siapa tahu hoki. 97 orang sih di gua. Oke, kita lanjut ya. 4 lagi baru kita refresh ya. SRS. Jadi tadi gua dapat TGW 1, HTBS Retro X itu HTBS lengkap 1, ada yang lebih topnya, ada yang lebih susnya, ada yang lebih headnya. SRS banyak, Natural Stone udah dapat 6, sisanya Pet Nichilin dan lain sebagainya. Fishing EXP, oke boleh. Retro Custom Top, tadi keluar mulu ini kan, sekarang baru keluar lagi nih. Tadi rajin banget ini keluar nih, Retro Custom. Oke. Dua lagi kita refresh. Passionate bait. Tadi 100 lebih kan. Oke. Okay. Like boy buru. Jir semprot Stella ritualnya player RF online kalau nempak. Oke. Okay. Pet Nichilin. Oke, okay. Kayaknya kita refresh dulu deh kan. Duran Agan Zaki. Oke, okay, kita gas lagi ya. Sisa 20 tokens. Tokens. Retro Custom Bottom akhirnya dapat 2 nih kan. Akhirnya bisa punya HTBS kedua. Soalnya tadi gue dapat Retro Custom Bottomnya baru 1. Yang top sama head sama susnya banyak banget. Ice Water, oke. Okay. Custom Bang Oma. Ice Water, oke. Okay. Mana TGW-nya? Tadi udah dapat kan 1 kan. Retro Custom kalau dipakai karakter cewek jelek, rambutnya ngacang ke atas. Kenapa jadi rambut yang ngaceng ke atas aja? Jabrik maksudnya. Nggak perlu ngomong ngaceng. Wih, Ice Water mulu 3 kali. Error apa ini? Refresh nggak nih, Gan? 3 kali Ice Water mulu ini. Oke, nggak. Nggak ngebug ya. Kirain tadi Ice Water mulu. Alberio Refining Potion, oke. Okay. Kalau dapat albino, gue giveaway HTBS VK, oke. Okay. Serius, oke. Okay.
TGW ntar dapetnya di bank item gan, nggak masuk ke mail. Oke. Okay. Ice water simpen aja gan buat takjil. Bang ada senjata safe yang ledel. Dulu gue ledel dipinjemin kan sama viewers gue, lupa namanya siapa ya. Udah gue balikin kan ke viewers gue. Ayo let's go let's go, jackpot jackpot. Hah? Apa ini? Dapat apa ini? Ini lagi ya berarti. Alberio Refining Potion. Oke, tadi kita udah berharap Natural Stone udah dapat 6. Kita berharap FRABD belum dapat. Kita belum tidak berharap dapat TGW tapi dapat 1. VSTB belum kelihatan, Evolif belum kelihatan, FRABD belum kelihatan. Ini HTBS Retro Costume X udah 2 set, 2 HTBS, Summer Lucky Box tadi udah dapat beberapa gitu. PK baru dapat 1, Macro Mistake banyak, ini 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 banyak. Ini banyak, ini banyak, ini banyak. Oke. Kita lanjut ya, 12 token lagi. Pet Mixer. Anjir, ada Yanu. Siapa Yanu? Yanu Raja Kafir. Anjing lu, Bo. Siapa anjir? Ice Water pakai Coca-Cola, Sprite enak, Bang. Bang, ada senjata safe. Oh, tadi udah ya. Nah, coba cek item Bang. Bejibun buff package pasti. Oke. Okay. Ice Water pakai Fanta sama soda enak, Bang. Jadi soda gembira. Wah, soda gembira enak sih. Tapi paling enak sih extra jus susu anjir, sumpah. Joshua tuh enak banget kan, sumpah. Yang namanya Joshua extra jus susu habis makan warteg. Pesennya habis makan warteg pesennya es teh manis atau enggak extra jus susu. Wah, itu the best anjir, anjir. Pet Nichilin. Oke, tinggal 8 lagi. Semoga angka 8 ini bagus ya kan. Soalnya filosofinya angka 8 tuh GGWP nih kan. Dapat jackpot, dapat. Lumayan ya, dapat retro costume bottom. Berarti gue udah punya 3 set HTBS retro X. Jackpot, 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 jackpot. Oke, okay, Pet Mixer. Anjir, anak kuli warkop bet minumnya. Setuju bang, Josu enak banget. Wera 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 bablas FRABD-nya. Iya gan, mana nih FRABD-nya nih? Oke, okay, tinggal 6. Ice water. Tinggal 5 token lagi kan? 5 dapat. Passionate bait. Refresh. Aduh, tinggal 4 lagi masa kita refresh kan? Oke, okay, coba kita klik ya TGW-nya. Kita klik. Dapat nih TGW nih. Kita klik FRABD-nya nih. Dapat nih. Evolif kita klik. Kenapa kita klik anjir? Vulcanus special toolbox-nya. Oke, ini kita masukin sini ya. Oke, bentar. Ini FSTB-nya kita masukin sini. Oh, nggak kelihatan ya? Oh, kita nggak kelihatan ya kalau di sini ya? Di komputer gua kelihatan tuh ada transparansinya. Oke, udah gua masukin semua ya jackpot-nya ya. Oke, dapatlah. Dapat token keempat, dapat. Nah, passionate bet lagi kan? Retro costume top X, dua lagi kan? Ice water, satu lagi kan? 8 tanggal lahirnya Maria Ozawa. Kenapa jadi Maria Ozawa? Mitos gan. Gan coba rada diklik-klik RABD-nya. Bau gan. Suges, gak apa-apa setidaknya pakai mitos-mitos gan biar berdebar. Satu Grebit berapa harganya? Satu Grebit itu kalau nggak salah 100 RPS dah. 100 RPS itu kalau nggak salah 1 dolar kan. Gua kemarin pakai dolar soalnya. Oke, terakhir ya. Lah. Terakhir, Large Megaporn untuk mengumumkan bahwa gue cuma dapat 1 TGW. Oke, sudah habis kan? Eh, masih bisa? 0 token. Oh, masih bisa ya? Hah, bisa gak sih? Oh, gak bisa ya? Udah, gak bisa.
Akhirnya selesai sudah. Bentar, 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 bentar. Akhirnya selesai sudah Grabit gua pertama kali dalam hidup gua kan. Jadi Grabit ini disponsorin oleh Kurokiba Gaming dan fans Glass Daya. Jadi gua sudah men-spend RPS gua sebanyak 10k RPS, 10k RPS terus kemudian gua spend menjadi 120 token Grabit. Dan hasilnya kesimpulannya adalah lah tadi riwayatnya mana Gan? Kita bisa ngeliat riwayat nggak? Riwayatnya, oh ini bisa nih, grabbed item. Ntar kita lihat riwayatnya, gue dapet apa aja. Yang gue inget sih, gue dapet 3 HTBS Retro X, 1 TGW, sama sisanya apa ya, Natural Stone 6 atau 7 gitu. Good luck bang, abis pensi sale sekarang cuma nonton streaming aja. Oh pensi, haha anjir. Coba rada dibanding PC-nya kan. Akhirnya dapat juga anjay. Nice nice. Aduh, nggak bisa kan? Selamat Anda mendapat MP. Nggak bisa kan? Mereka harus beli token lagi. Semangat. Nice panen kostum retro. 45 menit yang cukup mendebarkan. Sama-sama kan. Sepertinya cocok ice water kan? Biar segar siang-siang ice water. 10k RPS itu dapat 5 PSTB kan? Iya kan? Gue dapat 5 PSTB. Apa udah nggak dapat lagi ya? Dapat kan? Kemarin gue beli RPS-nya itu sebelum sebelum event VSTB-nya berakhir. Isi RPS-nya pas event dapat 5 Vulcanus nggak kan? Iya kan? Gue dapat 5 Vulcanus kok. Langsung dijual HTBS retronya. Ini token ke 121 dapat Vulcanus itu harusnya coba satu lagi. Nggak bisa kan? Udah nggak bisa. Dapat apa bang? Oke kita lihat ya. Gue sudah dapat apa aja. Sek yo. Kelihatan nggak? Dapat apa bang? Nih, abis ini kita bacain ya. Candy nggak nih? Ntar kan? Pakai tes. Hah? Maksudnya apa tuh? Pakai tes. Ini kelihatan kan? Oke ya, dapat large megaphone, ice water, retro costume top, passionate bed, ice water, pet mixer, retro costume bottom, pet nichilin, pet mixer. Lemot banget. Shout out to my ex. Dapat ice water, pet mixer, Alberio refining potion, sama large megaphone, ice water dapat combo 4 biji, retro costume bottom, retro X, pet nichilin, passionate bed, fishing XP, retro X, topnya fishing XP, SRS, buff package, SRS, revive. Natural Stone, Ice Water, Pet Mixer, Buff Package, Natural Stone, Pet Mixer, Ice Water, Pet Mixer, SRS, Fishing EXP, Pet Mixer, Soul Rune Stone, SRS, Fishing EXP, PK Kios, Premium Kios 7 Days, lumayan daripada lumayan. Buff Package, Fishing EXP, Large Megaphone, Passionate Bait, Retro Costume Bottom X. Kita lanjut ke halaman 6. Ice water, buff package, retro costume top X, pet mixer, natural stone, retro costume top X, macro mistake, special, pet nichilin, summer lucky box, revive. Eh, kalau nggak salah summer lucky box bisa dapat VSTB juga kan? Kalau nggak salah ya? Iya nggak sih? Apa gue salah ya? Ice water, Alberio refining potion, buff package, revive, Alberio refining potion lagi, large megaphone, Alberio refining potion, ice water, Alberio refining potion, red nichilin. Oke, halaman ke-8. SRS, Alberio refining potion, fishing XP, ice water, macro mystic special, SRS TGW, anjir. TGW itu gambarnya bagus banget kan, sumpah. Sumpah. TGW tuh tadi tuh visualnya tuh bagus banget gitu. Apa lebih gede ya tadi ya? Ketika gue dapet TGW, ntar lu rewind dah.
lu rewind di menit keberapa gitu gue dapet TGW, kayaknya gambarnya jadi lebih gede gitu deh. Kalau dapet SRS kan kotak, kotak dapetnya kan kecil banget ya. Ini anjir, gambar TGW kenapa mantep banget ya? Sumpah, gambar TGW mantep banget ya. Kenapa ya? Oh ada emas-emasnya nih Gan, ada lingkaran emasnya di sini. Lebih menarik anjir. Oke, halaman 9. Albero Refining Potion, Pet Mixer, Retro Custom Shoes X, Passionate B, 3-5, Megapone, Ice Water, Natural Stone, Retro Custom Top X, Pet Mixer. Halaman 10, Pet Mixer, Natural Stone, Pet Mixer, Macro Mistake, Pet Nichilin, Retro Custom Shoes, Soul Runsun, Ice Water, Large Megapone. Udah ya? Oh, halaman 11 masih ada. Pet Mixer, Albero Refining Potion, Fishing XP, Summer Lucky Box, Buff Package, Pet Nichilin, Ice Water, Large Megapone, Ice Water, Retro Costume Hat X. Halaman terakhir, halaman 12, Passionate Bait, Pet Nichilin, Natural Stone, Large Megapone, Ice Water, Albero Refining Potion, Buff Package, Retro Costume Hat, Summer Lucky Box, Pet Nichilin 5. Oke, udah ya, halaman 12. Oke, itu tadi kan kesimpulannya gue dapet apa aja. Bentar kan, bentar ya. Bentar. Oke, gue baca chat dulu ya, baca chat. Coba beralih ke Modo Marble judinya. Modo Marble, Monopoly maksudnya. Gue udah gak ada rezeki lagi kan. Udah habis rezeki gue. Di Grabit semua langsung. Masih ada sih sebenarnya rezeki dari fans Glass Daya. Tapi kita lihat deh. Nanti kita buat apa. Langsung lihat item bank aja. Passionate Bait buat gue dong. Buat memancing kerusuhan. Jiah, sini gelut. Ngehil aja dan siamah. Rip Albino. Iya kan, berarti kita gak dapet Albino. Gak dapet VSTB, gak dapet Evolif. Haha, gak mau. Gue suka perdamaian. Iya. Anjir. Cari apaan Gan di Grabit? Cari jackpotnya Gan. Pakai Gan. Gas. Pakai di Agen Zaki. TGW XGI-nya mahal kan? Mending pakai Samael Wing. The real papan wings. Gambar TGW bagus gegara ada frame emasnya. Iya Gan, gue baru sadar ternyata ada frame emasnya tadi. Ada garis emasnya gitu. Papan apa sih? Ingat bang, jangan pernah drop TGW atau lu bakalan nyesel nantinya. Iya Gan, gue gak bakal drop TGW-nya. Coba TGW-nya di drop gede banget bentuknya itu. WKWK. Gas, DDI100 bang. Oke, kita cek dulu ya. Kita cek dulu. Ini ceknya di mana? Alt-E. Bukan. Oh iya kan, ada yang di Alt-E kan. Rame banget ini. Kita kosongin inventory dulu deh. Ini Summer Lucky Box maksud masuknya ke sini apa ke sini kan? Bentar. Yang di mail isinya apa ya? Kuy, live bareng kan? Richard Presley Wijaya. Lu lagi live? Emang lu lagi live? Papan tuh kayak papan meja. Iya maksudnya apa anjir? Sayap Samael? Kenapa papan? Kesini. Masuknya ke item kan? Tawalu ke anjir. Pet Nichilin juga ke item. Game hunting Jack, biar inget. Game hunting? Kayaknya gue pernah denger dah namanya game hunting ya. Oh yang nawarin ini ya quest Alka ya? Kalau gak salah ya. Aduh bang, gue penuh lagi kan. Ntar mana nih? Syarat Tuma X. No Gan, ice kristalnya Gan. Ice kristalnya belum gua jual-jualin kan. Orang-orang udah pada ngelepas ice kristal di 15M hari pertama. Tapi gue belum ngelepas-ngelepas Gan. Santai dulu aja deh. Ruby-ruby, pink diamond, diamond juga gue belum lepas-lepasin Gan. Gue disuruh fans Glass Daya suruh segera lepas-lepasin itu permata-permata. Mumpung harganya mahal kan. Tapi gue skip dulu deh, santai dulu aja.
Udah kali ya, cukup kali ya. Kita lihat mailnya dulu kan. Mailnya banyak banget kan. Cuma segini doang anjir mailnya. Lah, SRS doang sama NS. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dapat 7 SRS. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dapat 6 natural stone. Kita bisa langsung Evo nih, Gan. Bipet. Oke lah. Kita bisa langsung Evo bipet. Halo Bang Jaki, halo Bang Shelter, halo halo, halo Febri Pratama. Ah lu mah suka lupa sama gua mulu, males dah. Buset ada Kang Bakso, bukan kan? Itu bubur kacang hijau kan? Jak itu gua mau dong bakso, nggak pakai kuah. Pentol dong, Bang dapat apa aja abis gacha? Dapat TGW doang satu. Cabut dulu kan, dadah. Oke, thank you Good Hand udah mampir. Anda kalau di sini direaknya biasa aja ya. Gue juga mau kan, nggak jadi gue sambil makan pizza sambil lihat lo main Grabbit anjir beneran makan pizza anjir. Jak klik kanan aja jangan ditarik. Oh iya lupa kan, padahal gue udah belajar ngeklik kanan ini ya, ngeklik kanan di bank ya, tapi gue masih lupa kan. Bang kasih tahu item-item yang kalau diuangin mahal. Waduh, ngomonginnya di internal aja kan. Bang bakso masih ada tuh mailnya. Hah masih ada kan? Cegel lu kurang gak gan buat FOB pet? Oh iya gan bener kurang ya. Permata dipakai aja bang, lumayan kalau bisa sage hard lantai 1. Pakai TGW-nya dong bang. Oke bang Serter, peace. Tadi emang masih ada ya? Tadi emang masih ada mail-nya? Udah gak ada kan? Cegel gue ternyata gak cukup kan buat FOB pet. Berarti kapan-kapan lagi ya? Kenapa kesini? Udah gak ada. Fitur terbaru klik kanan langsung taro-taro sebagai old player kami belum terbiasa. Iya kan, gue lupa mulu anjir. Padahal udah diajarin sama viewers gue suruh klik kanan tapi gue lupa anjir. Gimana cara ngeliatnya? Ini taruh sini dulu dah. Ini apa? Eva. Eva boleh lah ya. Ini apa? Dex. Dex boleh lah ya. Ini apa? Defense. Defense boleh lah ya. Ini apa? Magic. Magic jangan deh. Ini gue malah ngambil magic anjir di sini di Agen Zaki buat apaan anjir? Eva ini apa lagi ya? Kak Shelter kapan giveaway lagi? Caranya cukup lebur 1000 bang. 1000 bang gems auto terbiasa. TGW-nya mana, Gan? Kok nggak ada? Oh, pet nih cilin tuh bentuknya kayak GMPG ya? Yang kita tarik apa nih, Gan? Large Megapon kita tarik dulu aja lah ya. Large Megapon kita tarik. Large Megapon kita tarik. Mana sih TGW? Ora ada kan TGW? Kepenuhan sih ini kan. Gue harus mindah-mindahin dulu deh. Summer Box-nya dulu kali ya? Summer Box-nya mana Summer Box? Summer Lucky Box. Salah. Summer Lucky Box ke sini. Summer Lucky Box ke sini. Terus apa lagi kan? Retro kita keluarin satu kayak ya. Retro kita keluarin satu kali ya. Retro masuknya kemana? Retro masuknya ke sini ya. Retro masuknya ke sini. Kepala, ini kaki, celana sama top mana? Celana sama top. Ini topnya. Celananya mana nih celana? Celana ini sepatu terlalu pet mixer buang. Jangan dulu dah. Pet mixer buat apa sih? Ya udah buang aja kali ya. Terlalu gue bingung. Gue nggak terbiasa anjir.
Summer, summer, summer lucky box mana lagi sih? Hah? 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 Oh ini kita buang-buang dulu nih remote shopnya nih. Remote shop, remote shop, remote shop, remote shop. Nggak kepake pad mixer, oke. Okay. Remote shop. Aduh, aduh, salah, salah. Aduh, aduh, salah, salah. Ah, ini dia TGW kesayangan kita, Gan. Gan, ini dia TGW-nya. Oh my god, TGW, TGW, TGW. Celana, celana, celana retro mana sih? Celana retro, Gan. Celana retro mana ya? Masih belum ini, Gan. Bentar, bentar, gue baca chat dulu deh. Kali aja ada saran-saran. Ambil ice water aja bisa dipindah-pindah. Itu ice water tarik. Oke, ice water tarik ya. Pertama ice water kita tarik. Ice water. Ini bisa klik kanan nggak? Nggak bisa ya. Ice water tarik. 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 Celana mana sih? Celana retro? Gan. Pagi Gan, halo Rehan Madani. Aku ingin kayak Mbak Im Wong, lihat yang butuh baru kasih. Hah? Apa itu? Oh, lihat yang butuh baru kasih giveaway. Pet nicilin tarik semua ke inventory bukan cash item. Duh, sayang banget jamunya bang, tapi saya lebih sayang Mbak jamu komplek. Jadi dapat apa aja bang, grebit, jackpot apa? Cuma TGW satu, tarik yang bisa di stuck. Pet mixer buang, bang sini gue beli retronya. Ice water bang, itu jatuh item, tarikin semua. Cool waternya tarik, itu GMPG ambilin lah. Pet nicilin ambilin ya, nggak apa-apa ya? Pet nicilin diambil nggak apa-apa ya? Hah? Masuknya kemana ini? Pas ini ya? Pet nicilin, pet nicilin. Ice water. Ini taruh sini, ini taruh sini, ini taruh sini. Megapon. Summer after high school when we first met. Nah, ini dia, summer lucky box. Na 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 na. Where you hang? Nah, nah, nah. Anjir, masih belum selesai ini item gua. Apalagi yang kita keluarin ya? In another life, I'll be... Name ceng tiket. Ah, Ganzaki nggak usah diganti lah namanya. Indonesia kostum. Evolve. Remote shop aja deh, kita keluarin semua deh, remote shop. Kesel banget gua sama remote shop. Tapi kadang kalau lagi nggak dicari tuh, lagi dibutuhin tuh susah nyarinya gitu remote shop. Tapi kalau lagi nggak dibutuhin, munculnya banyak banget remote shop. Weh, Gan, celana retro mana sih? Kagak muncul-muncul ini di gua. Alberio buang-buangin. Anjir, serius. Alberio buang-buangin aja. Retronya tarik di char lain bang. Ini grebitnya udahan, udahan kan? Itu TGW dari grebit cak. Yoi, dapat TGW. Ricky, wih, Ricky, ada Ricky kan? Anak-anak Mystic Soda nih, anak buahnya si XL Dani sama Shelter. Retro X itu kostum ya bang jadinya. Iya kan, kostum. Remote shop ke artisan lu kan? WKW serius kan? Buka summer boxnya. Kita ganti char dulu deh kan? Kayaknya kita ganti char dulu deh. Nggak kepake soalnya kebanyakan item udah special item semua, nggak kepake itu. Tapi jangan dibuangin kak. Aduh mah, udah nggak butuh. Coba ini ya. Artisan gua
kayaknya mancing-mancing sih di artisan gua sih, mancing-mancing kita tarik fishing EXP aja, passionate bet boleh lah ya. Fishing EXP, fishing, fishing, passion, jackpot bait, jackpot bait, golden fish hook, fishing EXP, passionate bait, apa lagi? Apa lagi? Apa lagi? Ini taruh sini, ini taruh sini. Nah, celananya akhirnya keluar juga celananya. Terus apa lagi ya? MP boleh lah ya. Tarik sini satu. Aduh, kaget gua anjir, kaget. Bangsat, kaget gua. Woi, Jack live sampai jam ber. Mau baru mau ba, ba, mau baru mau balik, baru kelar enak-enak cuy, anjir. Baru kelar enak-enak. BTW, congrats tagline-nya. Oke, thank you fans Blast Daya. Live sampai jam ber ya. Live sampai sore sih. Live sampai sore kali ya. At Ice Water tarik aja. Ice Water tadi tarik ke Agenzaki. Nggak apa-apa ya, tarik ke sini bisa dipindahin ya. Ini large megaphone boleh. Artisan gue butuh defense. Defense boleh kali ya, taruh sini ya. Agenzaki udah kebanyakan defense. Gun, jadiin Agenzaki DDI 100. Iya nih Gun, tradable itu. Ice Water tarik aja. Wah, telat nih gua. Enggak telat. Eh, iya sih udah telat. Apalagi ya Gun yang dipindah Gun, gua bingung. Pet mixer aja deh, pet mixer. Gua ke artisan aja deh, pet mixer. Pet mixer artisan deh. Kita buang pet mixernya dulu. Anjir, menuh-menuhin slot anjir pet mixer. Pet mixer. Pet mixer, pet mixer. Ini boleh lah ya, fishing EXP. Makro mistake apa ini? Status ya. Status boleh lah ya. Terus ini ya, status. Ini aja deh. Alberio Refine deh. Alberio Refine deh. Kita tarik dah. Alberio Refine. Anjir, penuh banget ya. Makro mistakes tarik-tarikin sekalian itu. Makro mistake itu pet keong lepas aja di Sungai Elim. Pet keong. Itu rambut Dragon Ball warna merah bisa dipindah bang ke bang. Gan, face change-nya apa aja itu? Face change-nya Gonzales. Yang reset angka doang. Helium balon tuh. Aduh, bentar. 20.000 dari Kurokiba pesan, awas kaget lagi. Lu kaget, GWJG kaget, denger lu kaget. Thank you Kurokiba sudah nyawer gue di Sosial Bus 20.000. Tadi soalnya suara Saweria-nya kenceng banget, Gan. Pak, gue kan pakai headset ya. Kencang banget tadi suara Sawerianya, kaget gua. Pam pam cing cing dup cepu. 120 Grabit abis berapa RPS, Jack? 10k RPS, Rick. Gua kemarin ngisi 10k RPS, iya benar. 10.000 RPS dapat 120 Grabit. Gas, isi, Rick, cepet, 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 isi.
Aturan kemarin ngisinya, kemarin soalnya ada hadiah 5 PSTB kan. Makro mistek biarin aja kan, soalnya itu cuma ngerubah angka OPT-nya, cuma angka misal minus min 1 bisa random bisa ada. Oke. Itu buff rascal tampung di satu char aja, Bang, biar jualnya gampang. Oke. Di agen Zaki sih tadi. Dapat VSTB gak enggak? Dapat VSTB kok. Tadi gue narik apa ya di agen Zaki ya? Ice water. Terus apa lagi ice water? Oh, kita tarik celananya dulu deh. Kita tarik celananya. Kita pakai dulu deh, geng. Kita pakai dulu. Kita pakai dulu yang namanya Retro X. Kita pakai dulu. Idih, cakepnya Bang Haji Roma. Eh, bukan Bang Haji Roma, siapa ini ya? Elvis Sukaisi. Eh, siapa ya? Elvis Sukaisi. Siapa sih namanya? Elvis Presley. Ice water itu ransum, oke. Yang mau dijual-jualin, benar. Yang mau dijual-jualin masukin satu char biar hemat pekios, oke. Bang, ice water sama pet mixer buat apa? Ice water buat ransum, pet mixer buat nge-mix pet. Gue juga nggak tahu fungsinya apa. Bolehlah rambut sama face change-nya dibeli kan, pakai ACC gitar biar jadi Bang Oma. Tumben spend RPS sekarang jek. Iya, soalnya gue spend RPS-nya gratis kan. Gue di sponsorin sama Kurokiba Gaming dan fans Glass Daya. Kalau misalnya gue nggak ada rezekinya juga nggak bakal gue judi kan. Nggak bakal gue grebit, nggak bakal golden chest, nggak bakal monopoli juga. Karena ini ada rezekinya dan di sponsorin, akhirnya gue spend RPS. Pet mixer itu untuk menggabungkan pet Evo 5 untuk menjadi pet Evo 4 yang rare. Oh, oke. Okay. Elvis Presley mode. Elvis, semangat bang, kurang 20k. Hah? Kurang 20k? Apa tuh? Kurang 20k. Presley anjir, ngapa suka isi? Oh iya kan, lupa kan. Elvis Juminten. Evi suka isi mah dangdutan, mang. Dapat jackpot apa tadi? Cuma TGW doang satu. Eh, gue telat ya. BP-nya? Kurang 20k BP-nya? Apa tuh? Kurang 20k BP-nya? Idih, cakep banget ya. Elvis Presley. Kita pakai TGW-nya dulu. Idih. Oh, ini ada Galahad. Galahad juga pakai TGW dia. Wah, ini mah udah GGWP sih. TGW. Waduh, 10.000 dari Hard Heller Duran, pesan ANJAY anjay. Thank you Hard Heller Duran sudah nyawer gua 10.000 di Sosiabas. Dia bilang anjay dalam berbagai macam bentuk kalimat. Anjay, anjay, sama anjay. Ininya bright, ininya powerful, ininya golden. Gila golden X dong. Ini OD8 berarti ya? Tirbane. Idih, cakep TGW kan? Idih, akhirnya gue punya TGW kan? Idih. Ah, TGW special item. Emang iya ya? Nggak bisa pakai Blessed Diamond, Blessed Pink Diamond dong. Oh. Idih, cakep kan. Coba kita pakai apa? Coba kita pakai Night Keeper. Idih, cakep kan TGW sama Night Keeper ya? Oh iya, sama ya TGW ya sama Night Keeper ya? Idih, cakep TGW. Akhirnya punya TGW kan, sumpah kan. Baru kali ini gue punya TGW. Power itu loh yang di bawah. Oh, BP-nya power. 64 TGW-nya mager ya, Bang? Iya, kan? Wow, siapa itu Heart Healer Duran? Cakep. Oh, berarti lu ya? Axel Dani Heart Healer Duran berarti. Sama, Bang. Punya lu kan juga OD8 itu, Bang. Oh, iya ya? Ini gue OD8 ya? Oh, iya, bener kan? Oh, Retro X itu 2% ya? Damage increase-nya 2, 2, 2, 2. Berarti 2 kali 4 sama dengan 8.
Audi 8 Retro X, mantap. Anjir, gue belum pernah kan punya Char Defender. Agen Zaki gue punya apa namanya, kostum permanen gini nih, permakos kayak gini nih, belum pernah kan. Kuy, live bareng, game hunting. Lu juga lagi live emang, game hunting. Yang belakangnya X, Audi 2, oke. Sepinya channelku gak ada yang nonton. Ya udah, ayo bareng. Gimana caranya bareng, live bareng? Iya spesial, bakar VSTB dong. Ntar aja kan. Kan emang baru-baru juga itu bang. Distrot, Jack. Lu mau distrot sama gua? Lu pada mau distrot sama gua? Bentar. Yaudah nih kan, gua di distrot nih. Di distrot. Kalau mau ngobrol, monggo. Distrot. Distrot. Bentar, gue lagi lagi login distrot Specter, bukan Specter. Kalau Specter bahaya kan, orang-orang lain masuk Specter. Gue di distrot ini aja deh. Tuh kan, gue udah masuk distrot. Di sini distrot gue bebas siapa aja yang mau masuk, yang penting cuma ngobrol aja ya. Bukan buat yang lain-lain. Cuma buat ngobrol. Nih kan yang mau join Discord tuh kan. Khusus ngobrol doang ya, nggak boleh macem-macem kan. Yes, konten tempa. Elvis suka isi, ngakak, jer, ketok, sekali-sekali bikin konten tempa kan. Iya nih Gan, gue juga baru belajar, belum belajar tentang nempa-nempa getok-getok. Project Sun, nempa TGW 2XG10, coba WTW bang, mumpung ada VSTB sama TGW. Tinggal ganti sword sama shield aja kan, biar warnanya cocok. Iya juga sih. Gan, lihat FE lu dong, FE gue. FE gue begini doang kan, HTBS Nightkeeper. Terus pakai HTBS Retro X, pakai TGW Polos. Ini Dragon Claw gue yang Harmo. Terus ini Dragon Scale gue yang Harmo. Terus ini Superior Topaz XG plus 12 dalam mimpi. Ini cuma Broken Topaz plus 7. Udah gitu doang kan. Bali Rune Sword XG plus 7 dari 5 tahun yang lalu. Tiparet Shield XG plus 7 dari 5 tahun yang lalu. Pakai Fly Dragon, pet gue, kesayangan gue, sama Dark Spirit. Udah kan. Gan gak bikin char baru, lagi ada event level 230 dapat Corrupted XG satu set. Iya Gan, belum mulai gua Gan. Itu HTBS dari mana Jack? Event kah? Yang HTBS mana nih? HTBS yang ini dapat dari event yang kemarin. HTBS X ini ada di Gravit sekarang Rick. Sekarang ada event baru Rick. Hadiahnya HTBS bagus lagi. Oke, gua ngecek Discord ya. Udah ada siapa aja di Discord. Halo? Kavi nggak ada suaranya. Biasanya gue yang error sih. Bentar. Cek. Halo? Gue mute ya? Halo? Tapi kok gue nggak bisa denger juga? Gue selalu gini nih, Discord gue deh. Cek. Suara gue ada nggak di Discord lu pada? Halo? Nggak ada ya? Syarat Tuma X, kenapa sih Discord gue selalu kayak gini? Halo? Kenapa ya Discord gue selalu kayak gini ya? Gue juga kalau masuk Specter juga susah anjir. Discord gue suka gak kedengeran.
Halo? Halo? Lu defend kali, udah gue lepas defendnya. Ada. Dimana-mana tetap penting DDI bro. CSC lebih bagus daripada Conan normal bang. Cuma kalah DDI aja. Iya sih, tapi ada OD-nya ya, bagus ya. CSC. Char baru atau char lama bisa. Kalau yang event sekarang, char baru Rick. Harus bikin char ulang. Kenapa sih Discord gua? Hah, kenapa ini? Ada yang... Aku ada nih buat review. Cobain nih CSC. Ini siapa nih? Road Trips. Motret apa dia? Kenapa Discord gue begini sih? Aneh dah. Nih Rick, kalau mau ngeliat CSC nih Rick. HTBS nih Rick. Ini damage increase 12. Ini damage increase 12. Ini damage increase 9. Ada damage increase 3. Ini ada damage increase 6. Ada damage increase 9. GGWP. Ini dia mau ngapain sih? Ngetret gue mau ngasih. Mau ngasih apa? Mau nge-review doang? Discord gue kenapa anjir? Kocak banget dah. Halo? 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 Kenapa ya Discord gue ya? Kalau misalnya gue nggak bisa ngomong nggak apa-apa dah. Kalau misalnya gue nggak bisa ngomong, yang penting gue dengar suara lu pada anjir. Halo? Coba dah, lu pada ngomong dah. Kak, coba ngomong kak. Ih, aneh anjir. Kenapa sih? Coba masuk yang bawah deh, masuk yang bawah. Server baru, server bawah, server bawah. Yang di Discord coba masuk ke bawah dah. Kita lagi gibahin lu bang. Coba Excel Dani ngomong, Excel Dani. Halo? Hah? Suaranya pelan banget ya? Ada gak sih suara? Halo? Halo? Gak ada kan suaranya? Sumpah, gue bingung anjir, anjir. Kenapa sih ini? Discord kak, gimana kak? Kalau Discord kayak gini kak? Ini gue yang salah sih pasti sih. Gue yang salah sih. Tes, tes, halo. Gak ada sama sekali suaranya. Kalau lu ada suaranya masuk OBS gue, masuk live streaming gue. Tapi gak ada ini suaranya. Kenapa ya, Kak? Suara lu gak masuk, Gan. Pakai Discord APK Gan, jangan web mulu, error. Oh jangan web, itu kalau lagi stream. Bang lu kan lagi digibahin di sini, ada mode stream kan? Itu halo-halo, itu web, web apa aplikasi Gan? Gue web, berarti jangan di web. Jangan di web. Aplikasi gue belum ini anjir. Gue belum download aplikasi. Open Discord in your browser. Tapi kemarin bisa kok. Tapi kemarin bisa kok, sumpah. Kemarin bisa kok walaupun lagi live streaming. Halo? Halo? Kemarin bisa walaupun lagi live streaming, sumpah. Sampai ketupeh tumpeh dah. Sumpah. Kemarin bisa sambil live streaming. Kemarin gue juga sempet ngobrol-ngobrol juga kan. Kenapa ya? Tahu dah, gue bingung kan.
Coba lu copot headset atau ganti headset pakai aplikasi aja. Kalau stream enakan aplikasi sih lebih simple. Sound Chrome lu matiin kali. Enggak. Sound Chrome-nya enggak gua matiin kok. Aman. Emang suka gini sih, gue pernah pas masuk Discord ke Spectre juga pernah error. Emang ini berarti guanya sih. Enggak tahu kenapa. Tapi kemarin bisa kok. Kemarin gue ngobrol tentang film panjang banget lewat Discord ini. Asik loh bang, digibahin loh. Aduh, kenapa ya Discord? Cek. Halo? 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 Coba ke general lagi nih, general. Voice setting, terus apa? Voice activity, input sensitivity. Cek kalau masih nggak kedengeran loh, sumpah gue bingung dah. Lewat HP aja apa HP? Tapi kalau HP suara lu pada nggak masuk ke live suara lu. Coba-coba gue pakai HP dah. Halo? Nah, kan di HP ada anjir, gue kayak nelpon ini bangke. Halo? Ada ini suaranya. Sumpah ada suaranya. Suara Eka sama suara Aisel Dani ada nih. Ini kenapa gue jadi kayak nelpon ya? ini kenapa sih kak kalau kayak gini? Kalau masalah-masalah kayak gini? Apa? Sound setting. Dari PC kan? Dari PC. Manage sound device. Terus microphone. Udah aman semua sih. OBS-nya kenapa? Enggak gua matiin. Open volume mixer ya. Ini nyala semua. OBS nyala, speaker nyala, SLBOD nyala, Google Chrome nyala. Nyala semua ini. Discord user setting, terus voice and video, terus input device-nya. Default microphone. Oh, mikrofon doang. Oke, terus outputnya? Outputnya default, udah. Terus?
apa sensitifnya ya? Auto nggak, ini gue di antara hijau dan kuning, nggak apa-apa. Terus udah coba ya. Kenapa gue jadi nelpon di HP anjir. Halo? Halo? Gak bisa? Aduh, gak tahu deh. Ada gak bisa? Emang kadang suka kayak gini sih. Gue gak tahu dah kenapa. Cek, 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 cek. Cek, cek. Gak ada, gue gak tahu dah. Aduh, capek sendiri anjir. Udah dah, kayaknya skip Discord dulu kali ya. Ntar deh, kapan-kapan deh kita Discord bareng lagi deh. Si Richard Presley juga yang ngajakin gue Discord, mana lagi orangnya? Ini gara-gara dia nih, kita ke Discord nih. Udah, gue keluar Discord dulu dah. Kapan-kapan deh kita Discord lagi ya. Kapan-kapan ya. Gue udah keluar Discord ya. Dah, next time dah, next time dah. Aduh, sampai pegel punggung gue. Habis ini ngapain, Jack? Gue nunggu live stream Evo Kodok lu aja dah. Kayaknya belum sekarang deh. Belum bisa sekarang Evo Kodok. Asik loh, Bang, gibahin lu. Request bikin Templar 230 kan. Headset lu itu pasti. Kayaknya headset ya? Masa sih? Tapi OBS bisa headset. Lu ngapain, Jack, malah di HP Discord ya? Biarin Bang Jacky dengan kebingungannya. Udah. Kita kapan-kapan aja lagi Discord. Itu Discord siapa aja boleh masuk ya, kan? Yang penting tidak lain dan tidak bukan hanya untuk ngobrol-ngobrol saja. Nggak leveling lu, Bang. Ntar lu nih, gue lagi beresin ini nih. Ini belum kelar-kelar ini. Beres-beresin. Kita pindahin ini dulu lah. Dex up. Eva. Power. 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 Defense. Dex up, dex up, dex up, power. Ini ice water, ice water, ice water. Eva, ice water. Gak habis-habis anjir ini. Pet nicilin, pet nicilin, ice water. Sumpah kagak habis-habis. Itu lo pakai PK, Bang? Iya, gue lagi pakai PK nih. Pakai PK one day. Anjir, DC. Pengalaman yang sangat luar biasa, gue bisa grab it. Baru pertama kali kan gue grab it kan. Video grab it gue disponsorin oleh Kurokida Gaming dan fans Quest Daya. Thank you banget atas sawerannya. Gue bisa grab it pertama kalinya. Bohong, dia udah sering. Sumpah kan, gue gak pernah grab it. GC aja jarang banget. GCK jarang. Monopoly jarang.
Gue memang nggak punya rezeki untuk judi-judi gituan sih, sumpah. Bentar ya kan, gue masukin char dulu. Aduh. Kan jarang, bukan nggak pernah. Salah mulu gue. Sumpah kan. Gue judi-judian enggak kan, soalnya memang nggak ada rezekinya, nggak ada mentalnya, nggak ada apanya lagi ya. Ah, akhirnya abis juga. Akhirnya selesai ya, abis ya. Akhirnya abis juga. Megaphone jangan ditarik deh. Berarti gue masih punya berapa set ini? Satu set ya. Top. Head, top, celana, sepatu. Berarti gue tinggal sisa satu set. Satu set. Yang lebih adalah baju. Baju lebih tiga, celana lebih satu. Oke. Terus apa lagi? Udah ya? Oke, saatnya kita buka Summer Lucky Box. Summer Lucky Box. Hadir Bang Jack, Fan Fan. Halo Fan Fan. Tahu dosanya judi ya Bang? Gan barter sepatu sama baju. Sepatu sama baju. Gue baju malah kelebihan Gan, bajunya. Tuh barter-barteran biar jadi satu set. Emang ada yang mau barter-barteran? Gems lu di bank kemarin yang bejibun itu jadinya gimana Jack? Udah dicegelin, udah makin turun tuh harga gems saya. Iya belum gue cegelin semua. Ice Crystal juga belum gue cegelin. Sepatu dia sama baju lu bang maksudnya. Serius, dia mau nuker sepatu? Serius gak nih, Rafa Akmal? Kita buka ya kan, ini ada Summer Lucky Box 3. Kalau nggak salah ini isinya bisa VSTB juga deh. Kalau nggak salah lo ya. Coba kita buka. Summer Lucky Box. Summer Lucky Box. Idih, gila kan, bener kan? VSTB tapi dalam mimpi. Kita coba lagi buka Summer Lucky Box. Idih. VSTB 2. Summer Lucky Box. Double pressure. Gak dapet kan VSTB-nya? Udah sekian. Udah gitu doang ya? Kagak kerasa anjir. Nggak dapat kan VSTB-nya? Bentar, gue rapihin dulu deh, Gan. Gue rapi-rapi. Syaratuma X. Terus kita ngapain ini? Wih, Aditba. Wih, dia dapet ini ya, Aditba ya? Aditba dapet ini, Fly Return Albino Black Dragon, FRABD Hybrid. Dia juga dapet Retro X. Lumayan itu tradable, jangan lupa kalau mau berpartisipasi di event levelingnya, titipan Aing kemarin Jack, buktiin lu masih kuat leveling Defender. Waduh, Defender ya, berat banget kayaknya Defender ya, ditunggu cara baru buat dapetin CSC bang. Mau gak Gan? Lu mau nggak, Rafa Akmal? Lu nuker sepatu lu buat dapetin baju gua gitu. Harganya rugi nggak gua? Ya udah nggak apa-apa kan kalau lu mau nih. Bikin char dong bang. IC Jack bagi. Jangan, IC gua mau gua jual. Bang, kok gua login kemarin harga barang-barang pada turun? Perbandingannya apa kan? Lu perbandingan harga yang kapan? Serius gak nih? Lu mau barter gak? Lu jadi lu punya sepatu. Maksudnya gimana Gan? Lu punya sepatu. Lu punya sepatu.
terus lu mau tuker sama baju gua gitu. Tapi sama aja sih, gua nggak dapat retro kepalanya. Baju gua banyak sih. Bentar, ini lagi berak dulu, anjir, berak lu ngasih tahu, anjir. Baunya sampai sini anjir. Perekonomian Sil itu lagi rusak, Gan, cegel juga susah. Iya, Gan, cegelnya lagi susah di pasaran. Oh iya, ice water kita tarik ya. Ini nggak bisa dirapihin sih ya masalahnya. Item bank ini nggak bisa dirapihin gitu loh. Jadinya ribet. Gua kurang T. Kalau ini dijual harganya berapa dah? Retro Custom X. Harga jualnya berapa deh? HTBS deh. H-nya berapa, T-nya berapa, B-nya berapa, S-nya berapa? Atau harganya sama semua? HTBS rata bang, sekarang per part. Oh rata ya, per part ya. Bentar, kalau gue mau nukerin baju, kalau gue mau nukerin baju gue, berarti baju gue tarik ke sini. Terus ntar barter sama sepatu dia. Sepatu dia berarti masuk ke sini. Udah nggak berguna dong kalau sepatunya udah masuk sini. Soalnya gue udah pakai ini. Udah pakai ini. Udah ada. Ini sepatunya udah ada. Berarti otomatis barang yang ada di sini harus gue jual dong. X. Part bisa 30-40 M, tapi kalau HTBS ya 130-140. Kesimpulannya adalah tadi gue udah bikin kesimpulan kan. Duluan mau lanjut gawe. Oke, thank you Bim Bim udah mampir. Sekarang kalau nggak salah 25 M. Oke. Makanya tarik aja dulu bang, bicar lain nanti baru ketahuan mana yang lebih. Gue tarik ke car lain apa gue tarik ke car lain apa gue jual ya. Gue butuh cegel sih buat FOB pet sih. Bentar, car lain gue ada yang berguna nggak kalau gue masukin X, HTBS X. Jual aja bang. Iya sih, gue juga pengen jual sih. Ini Ice Wizard gue butuh HTBS X retro nggak ya? Ini sebenarnya cara utama gue juga sih, Ice Wizard utama, artisan utama, berserker mah sampingan aja berserker ya. Ini beginner gue mau jadi vagabond, masih level 11. Butuh HTBS retro nggak ya? Kayaknya nggak dulu deh. Berserker butuh sih HTBS retro, tapi kayaknya gue lagi vakum banget main berserker. Artisan gue udah punya HTBS. Artisan gue udah punya HTBS ini, HTBS apa namanya? Elegance, tapi OD 4 dikasih insomnia. Ice Wizard kayaknya nggak dulu deh, Ice Wizard deh. Gue kan ada 2 PC, jadi tarik di premium kios. Oke, buat char lain gitu ya? Char di ID lain ya? Apa ya? Archer. Archer. Wih anjir, CSC-nya plus berapa nih? Wih anjir, CSC-nya plus 12 dong. Oh ini plus 10. Oh ini plus 10. Oh ini plus 10. Oh kepalanya plus 12, anjir. Damage increase-nya 12% anjir, GGWP. Mantap. Bentar ya Gan, udah bikin kesimpulan. Gua telat banget dong ya. Jual aja bang, gua beli bang. Gan, Cheng Fest aja lu jual ke gua, kan katanya ada PK1D. Cheng Fest harganya berapa Gan? Gua gak tahu harga sama sekali nih. Lo kan ada 2 PC bang, jadi tarik di premium kios. Dijual aja Gan, nah iya Archer aja bang. Archer ya. Archer. Archer. Gue bakal mainin Archer gak sih? Archer. Archer.
Gunner. Gua bagi-bagiin aja bang. Aduh, gue belum bisa bagi-bagiin nih. Gue soalnya butuh cegel. Ada keraguan saudara-saudara. Gue senang saat dia ragu. Retro HTBS mau dijual berapa gan? Gue beli gan. Berapa ya? Gue nggak tahu harganya anjir. Berapa sih HTBS retro? Tadi sekitar antara 130M 130M sampai 160M. Harga termahalnya 160M. Berarti satu partnya 40M ya. Kalau 130M satu partnya 35 ya. 30M sampai 35M. Bentar, kalau ada yang nyari satu set, berarti gue maksudnya gue nggak maksudnya berarti car lain nggak bakal gue kasih retro lagi berarti ya. Berarti HTBS apa retro gue nggak bakal dipakai car lain. Maksudnya car lain gue nggak usah dikasih retro lagi ya. Nggak terlalu butuh juga sih gue HTBS Retro X. Kemarin gue dikasih HTBS Elegance OD4 aja dari Insomnia, ya bersyukur aja gitu, padahal ya nggak terlalu butuh. Ya alhamdulillah aja. Gue butuh cegel sih emang sih. Misalnya ya, kalau gue jual semuanya, 150M. Archer Aegon, ntar GB-in aneh di Candy. Kepala CSC, Odi, DDI sama kayak AHW XG. Lu tarik aja buat lu main ke colo, kan lu suka ke colo tuh senggang mayan. Tapi sama aja sih, equip gua gak mendukung. Tengah-tengah, nah ya Archer GB-in sekali viewer lu, kan lu pernah pengen GB-in viewer lu. Itu pakai Templar gua kan, kalau mau di GB pakai Templar gua. Indihome dut-dutan bang, duh bang emang juta di seal itu M ya? Iya kan M. Iya gan, juta sama dengan M, M sama dengan B. Lu lelang aja bang di sini, jual aja lah. Jual aja ya. Anjir ini malah ada yang nawarin gua anjir RMT. Bang HTBS Retro 100k in RP. Bentar, kalau ini gua jual harganya misalnya 30M ya, 30. Aditya Fajar Nugraha just subscribe. Kayaknya kenal nih gua kan. Aditya Fajar Nugraha kayaknya kenal kan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 kali 3 berapa kan? 8 kali 3. 8 kali 3. 8 kali 3. 8 kali 3. Gue dapet 240M. Kalau misalnya harga 1 partnya 40M. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 kali 4. 8 kali 4. Dapet 320M kan? Kalau harga per part yang 40M, kalau harganya tengah-tengah, misalnya 4. Misalnya berapa ya? Misalnya 35, 35. 8 kali 3,5. 280M. Gimana ya? Gue bingung nih kan. Retro X kalau gue kasih ke char lain gue belum tentu gue mainin juga sih. Udah bagus gitu punya Retro X, tapi equip gak mendukung. HTBS gak mendukung, PET gak mendukung, ACC gak mendukung. Jadi gue belum punya char terbaik gue sih. Mending gue cegelin aja kali ya. Kalau jual retro itu trade cegel dulu bang, nanti baru pakai PK kasih harga satu, oke? Okay. Dah jual aja ya. Nah tapi kalau bisa jangan live bang. Bang 100k bang saya beli in RP enggak gan? Skip gan, in cegel aja gan. HTBS X retro masih laku bang 150M. Hahaha 240, 320 itu retro X jual lewat PKK? Iya gan, lewat PK. Jadi cegel aja. Lu XG-in, gue beli 200M, gak apa-apalah rugi gue. Hah? Nge-XG-in Retro X emang bisa? Nyengir lu bang, bisa dapat 300M. Cegelin buat modal bang, ya udah dijual lah. Kalau bingung ini sisain satu set. Jual Aegon, modalin cara utama. Iyalah, gue jual aja dah. Hah? HTBS
HTBS CSC yang gua pakai ini udah sabi kan. Lu bikin XG plus 9 bisa WTW, mumpung masih event kan lu bikin lah tempat-tempat. Iya kak, ini kan defender gua kan udah punya nih. Yang defender gua kan ini udah fix nih di defender gua nih, retro HTBS nih udah fix nih di defender gua. Berarti kan gua tinggal nyari HTBS CSC kan. ACC udah TGW ya kan, udah bisa WTW lah ya. Nah masalahnya, maksud gua kan masih ada sisa nih. Maksud gua adalah masih ada sisa HTBS tuh. Nah itu gua oper ke char lain gua untuk kegiatan sehari-hari atau gua cegelin gitu loh maksud gua. Oh iya itu jual aja. Oke berarti gua jual aja ya. Oke fix, gua tarik nih kan. Satu kepala, kepala, pundak, lutut, kaki. Kalau misalnya baju gue tuker sepatu satu, berarti gue punya TBS. Fokus ke satu char kan, soalnya Arcane Stone itu mahal. Oke, sip. Jadi kalau mau naikin power, fokus ke Agenzaki aja. Oke. Oke, Gan, gue jual Gan. Gue jual Incegel kan, ada yang mau nggak? Jual Incegel HTBS Retro X, harga paling mahal kan? Buat modal FOB pet nih kan. Sage hard mode defender kepake, oke, thank you. Sisain satu set, jual Aigen modalin, tempalah TGW-nya, jadi kan, sini kan saya beli satu set, buka premium kios, jual lah, jual aja buat XG in TGW, mulai buffering sana-sana. Ah, buffering? Emang buffering? Buffering nggak? Nggak kan? Enggak buffering kan? Jual berapa ya? Jual berapa kak ini kak? 160M 4x4 4x4. Sisain satu set. Siapa nih yang mau beli nih? Jakimania mantap. Ada yang mau beli harga termahal gak nih? 100 berapa? 160M. Ada yang mau beli harga termahal gak nih? 160M. Kita teriak ya, sell HTBS Retro X. Di live chat gue ada yang mau beli nggak 160M? 150 gue mau ntar malam, gue nyari 160 dulu deh kan. X 160M gas. Gue nyoba harga termahal dulu ya. Ada yang mau beli nggak ya? Harga termahal. Harga termahal ada yang mau beli nggak? Jadi barternya nggak, Gan? Jadi barternya nggak ya? Kan tadi udah narik MP. Kenapa nggak pakai MP? Oh iya, Gan. Cara barter gimana? Kalau cara barter gimana, Gan? Kalau cara barter. Sini lah, gak apa-apa dah. Kalau buat lu barter gak apa-apa dah. Lu tadi butuh apa? Baju ya? Baju. Berarti ini gue tarik semua aja ya? Gue jual semua aja ya? Yaudah dah, gue tarik semua dah. Kan gue jual semua ya? Udah kan ya? Buka premium kios sendiri-sendiri. Oke, gas. Gak apa-apa lah buat lu. Lu butuh baju kan? Sini. Sini, Gan. Yang mau barter. Lu dulu, Gan. Lu duluan dah.
Live-nya matiin takut ada yang ngambil. Enggak. Cepet kok ini. Sepatu. Sepatu. Dia tadi butuh apa? Butuh baju ya. Thank you. Oke, mantap kan? Nice. Udah kan? Gua nggak ditipu kan gua? Hah? Gua nggak ditipu kan? Berarti gua ada HTBS 1 set. Ada HTBS 1 set, ada ada TBS sama ada baju satu. Jadi face chain-nya nggak dijual, gue jual deh kan. Tapi nggak tahu harganya berapa nih. Face chain, nih ada charming face, ada charming face lagi, ada joker face, ada charming face, ada joker face, ada charming face, ada Gonzales face. Yang matanya nangis itu apa ya? Apa tuh Gan? Yang matanya nangis gue nggak tahu kan. Gue nggak pernah pakai face changing. Antret itu? Oh itu antret ya? Gak bisa ya? Oh antret nggak bisa dijual ya? Antret itu nggak bisa dijual. Untradeable Gan? Gak bisa Gan? Charming face antret. Oh berarti nggak bisa dijual. Oh ini Gonzales nih yang bisa nih. Gonzales kayaknya bisa nih. Gonzales bisa Gonzales. Gue nggak tahu Joker Face nih bisa nih, Joker Face bisa nih. Udah berarti cuma Joker Face sama Gonzales doang yang bisa dijual. Di kota banyak yang murah sekarang Jack udah 30 M-an per part. Oke berarti nggak bisa ya, nggak bisa 40 M. Ya pakai PK bang, barter lu dulu bang yang narik. Buka PK bang biar nggak ditipu. Lu tarik duluan bang, jangan mau punya lu yang ditarik duluan. Jual AI biasanya 10-15 M itu. Antret itu charming face, antret bang. Yang rambut ada nggak bang? Yang face matanya sembab tuh apa sih namanya? Gue nggak tahu. Bang cek WM, TBS. Jadi jual bang, Jack. Jadi jual apa tuh? TBS Reto berapa bang? Udah grebit kah bang? Udah grebit, udah selesai. Berarti kalau 160 M nggak bisa, 150M ya? Berarti 150M itu satu partnya berapa? 150M itu satu partnya berapa? 3,7 ya? 37. Oke, jadi siapa nih? Ya udah deh, gue jual aja dah 150M. Saya beli retro 150M satu set, Raven. Udah nih, Raven nih yang beli nih. Nggak ada yang duel, nggak ada yang saingan sama Raven. Mau nambahin 1M gitu, mau nambahin 2M. 35M per part. Grabit dapat return albino nggak kan? Nggak dapat kan? Cuma dapat TGW 1. Ya minimal 150M aja bang, jangan kurang dari itu, 37 bisa. Ini kan tanggal 1 kan. Tumben bang, biasanya tanggal 20 ke atas nggak live bang, lah ini tanggal 1 anjir. HTBS Retro bisa kok bang, 150, udah grab it. Udah nih ya, gue ketok palu nih ya, gue jual ke Raven ya. Nggak ada yang mau saingan lagi, beli 150. Tadi siapa ya yang mau beli malam ya, yang mau beli malam. Oh ini nih 150, gue mau ntar malam Satowel Hungry apa Raven nih. Ada lagi nggak yang mau tadi? Sisain satu set Leon's Dance. Ini jadi beli nggak dia Leon's Dance? Hmm.
Oke, udah nggak ada lagi ya? Terserah, Bang. Raven. Jadi Bang, saya tadi komen di live, oke. Oke, gas. Thread dulu ke gua cegelnya 150M. Ntar gua bukain PK. Akhirnya dapet cegel 100, aduh. Akhirnya dapet cegel 150M kan, kita bisa langsung FOB pet nih. Ah. 151 sini gan. Aduh, ada yang 151. Udahlah, enggak apa-apa dah. Ke Revan aja. Itu T-nya lu tukerin H dapat dah 2 set. Iya ya, T-nya tukerin ya. Kalau ada yang mau. Assalamualaikum. Halo Agus Salim. Waalaikumsalam. Kasih yang ke siap narik sekarang aja, Bang. Gua belum bisa all soalnya. Waalaikumsalam, Bro. Nanya dong yang di komen LS final stack berapaan ya? Gua enggak tahu, Gan. Cari albino 500 Eman Gan. Grade apa, Gan? Grade AAA aja. AA, double A. Oke, bener ya, ini Raven ya. Bener ya, ini Raven ya. Ini bener ya? 150M. 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 Bener ya? Oke. Okay. Ini aman kan ya? Gak ada yang nyontek kan? Aman-aman lah ya. Satu kan. Thank you. Idih, langsung dipakai dong. Langsung dipakai. Akhirnya dapet cegel warna biru kan. Ayo Bang, sama-sama. Ah, berarti gue punya H2 T1 H2 T2 B1 S1 kan. Ada yang mau beli gak nih kan? TBS retro berapa kan? TBS retro berarti coba-coba gue hitung dulu ya, kalkulator kan.
TBS Creator berapa berapa gun? Gua balas dulu ya. Kuri Kuri Rir Kurir JNT. Seratus berapa sih? 37 kali 3 berapa? Kalau misalnya gue jualan 31. 37. Tiga puluh tujuh, 35. Tiga puluh lima kali tiga berapa? 105. 111. 111 aja dah. Ya udah. 111 M. Gas. TBS Retro 111 M. Gas, gas, gas. Oke dah sini, yes, nice. Where? Channel doang ya. Yes, dapat 111 M. RIP MTK. Kalau ada satu set lagi kabarin kan. Kayaknya udah gak bakal ada satu set lagi sih. Gue udah gak grabit lagi kan. 120 sampai 130 aja bang. Enggak HTBS, TBS dong. MTK itu matematika. Ya, dapat apa aja? Dapat TGW doang kan? Gue belum lihat. Mahal juga ya. Kurang lebih 600 M, 600 800 M kalau nggak salah, grade AA aja. Grade apa kan? Cari albino 500 M-an kan. Cari albino. Ini siapa namanya? Kurir JNT ya, bener ya? Rada sini kan, rada sini. Salah. Rada sini kan. Off dulu bang, lanjut kerja, on sale buat beli retro aja. Oke, thank you Raven. Kurir JNT, thread segelnya dulu ya, 111 segel. Gak dapet albino kan, gak dapet kan. Bener ya ini ya, 111 M ya. Ya, error. Oke, enggak. Bentar. Waduh, ada yang mendekati. Ada yang mendekati, bahaya ini. Kurir JNT. Sini gan, ikut gua. Bentar ya, gua matiin dulu ya. Gua harus matiin dulu nih live streamnya. Ada yang ngikutin soalnya. Ada yang ngikutin. Slow-mo aja, slow-mo. Slow-mo streammu. Enggak, udah. Gua matiin gini aman enggak? Ke Zaid belakang Kingmaker aja aman di sana. Biasanya juga aku di situ trans. Oke. Gua di sini aja kan. Suaranya kedengeran ya di live streaming gua ya. Suaranya kedengeran di live streaming. Suaranya kedengeran di live streaming gua. Thank you. Thank you. Nice. Ya, yeah, kita buka lagi. kita bisa ini FOB pet. Padahal mau nontonin nggak gua FOB pet. Wah, tapi fans gelas daya nggak nonton nih.
Padahal dia nunggu-nungguin kan fans gelas ya. Kita live streaming selanjutnya aja kali ya, kalau FOB Pet ya. Udah ada nih, udah siap nih cegelnya nih Gan. Gas FOB Pet, kedengeran dari backsound di Madeline anjir. Kejar-kejar Madeline. Oh itu tadi si Gem Hunting anjir yang ngedeketin gua, bahaya juga Gem Hunting. Nih Gan, masih ada T. Iya benar kan, masih ada top 1 Gan. Siapa yang mau beli nih Gan? 37M aja Gan. Mana? Gua sikat Gan. Lu serius mau beli T-nya doang? Retro Custom TX nih. Gas sekarang aja, kan udah lihat. Hah? Kan udah lihat. I give you Elim Blessing Gan. Elim Blessing. Elim Blessing tuh buat apa, Kak? Didukung Bang Eka. Woi, Gem Hunting, jadi enggak nih beli ini? Enggak jadi. Ya udah. FOB Pet nih, gas kan? FOB Pet, hah? Biar sukses lah FOB Pet-nya. Udah ada, oh udah ada. Kalau mau FOB Pet berarti FS gue harus gue jalanin dulu nih kan. Bentar ya, gue ngejalanin FS gue dulu ya. FS gue jalan sendiri di Unisoc. Biar sukses lah FOB Pet-nya. Didukung Bang Eka, gas. Gas aja Bang, FO-nya oke. Kita FO nggak apa-apa ya. Gua meninggalkan fans gelas gaya nih. Dia lagi ke WP ya. Apalagi mau balik ke rumah. Ya, DC lagi sih anjir. Gua ngambil dulu kan, bentar kan. Shout out to my ex. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. FS gua loyalitinya udah lumayan nih Gan. Loyalty FS gue 1177. Nice, lumayan lah ya kan. Daripada lumayan. FS nya kita pindahin dulu ke Aganzaki. Aganzaki, bener ya, Aganzaky. Terus DS gua kodok. Oke, semuanya udah di Aganzaki sih. Oke, aman lah ya. Kita fokus FOFS dulu ya, kan? Gas aja Bang FO-nya. Too bad Sil BOD nggak ada di Nimo TV ya. Anjir, gua nggak pernah nonton Nimo TV, Kak. Gue nonton Nimo TV waktu itu pas ada In Your Dream doang aja. Waktu itu In Your Dream sempet live streaming Dota di Nimo TV, abis itu udah. Pas dia keluar dari Nimo TV udah. Nggak gue tonton lagi Nimo TV. Oke, let's go. Kita ke mana? Kita ke interrogation room. Di mana interrogation room-nya? Interrogation room-nya di mana? Oh, di sana. Aduh. Berarti gue bisa FO berapa kali ini?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 6, 6 kali misalnya ya. Bentar kan, gue login cari GB couple gue dulu. Biar love-love-nya nyala nih, love-love-nya. Love-love-nya nyala. Oke, sip. Love-love-nya udah nyala. Evo sukses red di pet-nya bisa nambah kalau love-love-nya nyala. Pajak Evo dulu sini biar berhasil. WKWK, kenapa ada pajak? Jangan dibakar abis ya bang cegelnya. Aduh, semoga lancar ya kan. Oke, jadi pengantarnya dulu kan, pengantarnya dulu ya. Gua punya Fire Spirit level 100 third stake. Jadi sekali Evo lagi kalau berhasil langsung jadi final stake. Grade A-nya juga enggak apa-apa, bodo amat, yang penting gua punya final stake dan level 100. Terus kemudian di sini ada Dark Spirit. Gua punya Dark Spirit, loyalty-nya 1000, level 100 tapi masih second stake. Grade A-nya A, grade-nya A. Jadi kayaknya gue fokusin untuk evoin Fire Spirit dulu ya, biar dapat Dragon Force. Terus gue juga punya kodok, kodok gue mana ya? Ini, gue juga punya kodok Bangkong. Ini level 100, grade A-nya A, grade-nya A. Third stack, jadi kalau sekali lagi evo ke final stack itu bisa langsung, kalau misalnya sekali evo lagi berhasil itu langsung final stack. Terus loyalty-nya udah 16.000, ini yang nemenin gue dari awal banget ini bipet. Jadi kayaknya gue nggak evo bipet kodok dulu ya, karena bipet kodok itu susah banget. Kemarin cegel gue abis gara-gara bipet kodok ini nggak berhasil kan, susah banget. Oke, jadi kayaknya kita lepas bipet kodoknya. Kita pakai Fire Spirit-nya. Fire Spirit gue udah level 100, grade-nya A nggak apa-apa, tapi udah tersek level 100. Loyalty-nya 1177, lumayan lah ya. Oke, kita lepas. Bang, IW-nya Edite tuh Lord Selby ya? Gue nggak tahu kan nama IW-nya Edite. Kodok katanya bisa bekuin bos sampai bosnya mati ya, Gan? Gue nggak tahu. Ada chance-nya, Gan? Bisa nge-freeze bos. Oh, ada chance-nya. Oke, kita gaskan langsung aja ya. Lah, mana tadi FS gue? Oh, belum dilepas. Dah ada yang jagain dua orang. Gem Hunting, Anunnaki, sama Fire Wizard siapa ini? Flayumu. Oke, kita gas Fire Spirit. Natural Stone pertama, 10M Cegel pertama. Oke, fail. fail. Oke, kita coba lagi. Natural Stone kedua, 10M Cegel kedua. Oke, fail. santai. Kita sembah dulu ritual hoax, ritual mitos. Oke. Kita gaskan lagi Fire Spirit. Natural Stone ketiga, 10M ketiga. Oke, fail. Sabar. Doktornya digebuk dulu biar berhasil. Oke, kita pakai matematika dulu ya. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, fail. Fail again. Oke, kita coba lagi langsung.
Fail again. Tinggal sisa satu, natural stone. Sabar, sabar dulu, sabar dulu, sabar dulu. Sabar dulu. Ubah niat buat gagal, Bang. Aing biasanya gitu malah jadi. Pakai ketukan ganjil biasanya. Perhitungan berhasil apa enggaknya kan ketika pencet tombol oke. Jadi ritual apapun kagak ada gunanya. Iya, kan? Ritual apapun gak ada gunanya. Fix ganti. Oke, sabar, sabar, sabar. DS dulu. Enggak, kan? Gue fokus fire spirit dulu, kan? Gue puterin dulu ini dokter. Dr. Sunny Brown. Mau beli manual NS, Bang? Gue ada 3. Gue ada banyak, kan? Gue ada banyak. Oke, kita gas lagi. Oke, bismillah, 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 bismillah. Fail! Udah berapa tadi? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 natural stone gagal semua. Berarti udah 60M, kan? Gue hilang, kan? Ya Allah, cepet banget ya. 60M abis ya. Oke, gue masih ada. Gue coba sekali. Oke. Gue masih ada apa, manual natural stone. Hah? Gue oper ke lu kah maksudnya? Gue oper ke lu apa? Oper, lu ngoper ke gue gimana maksudnya? Gue oper ke lu nih. Oke. Anunnaki mau ngevoin fire spiritnya. Habiskan cegel kan. Gue masih ada manual natural stone dan masih ada white spirit, masih ada dark spirit, dark element. Apa namanya? White orb. Oh, 4 NS. Anjir. Gue dimodalin 4 natural stone sama Anunnaki buat ngevoin fire spiritnya. Oh iya, gue lupa pakai buff-buff kan. Gue lupa pakai buff-buff. Gue masih ada white spirit, masih ada dark orb, masih ada manual natural stone, jadi gue bisa bikin lagi kan. Masih bisa bikin natural stone-nya. Tenang aja. Ini gue posisinya lagi di evoin sama Anunnaki. Dikasih 4 natural stone. Fire spirit-nya kalau dijatohin warnanya tetap biru ya. Kirain warna biru itu untuk water spirit kalau di drop, kalau dijatohin. Semua itu kayak gitu, Bang. Oke. Semua bipet berarti kalau dijatuhin warnanya biru ya. Kayaknya gagal sih. Gan! Apa nih kalau huruf K kita? Hah? Serius? Demi apa? Demi apa? Serius? Sukses? Hah? Demi apa? Serius? Sukses? Demi apa? NS keempat! Anjir, NS terakhir dong! Sumpah demi apa? Serius? Anjir! Final stake! Anjir, udah gondrong naganya! Anjir! Final stake, final stake, final stake, final stake. Anjir, berhasil. Kok kenapa orang lain evo berhasil ya? Ketika gue yang evo gak berhasil ya? Wah, thank you banget kak. Thank you banget Anunnaki. Gue abis cuci tangan kan? Anjir, berarti permasalahannya cuci tangan. Permasalahannya cuci tangan berarti. Jadi wangi. Thank you banget kak, sumpah. Jadi FS gue tadi gagal 4 natural stone, kemudian Anunnaki menawarkan diri untuk mau ngevoin, dia ngasih 4 natural stone, dia cuci tangan, dia lempar bipetnya ke bawah, dia lempar natural stone ke bawah, akhirnya NS yang keempat successful, sudah final stake.
Walaupun grade-nya A, loyalty-nya masih gue pelihara, 1000 juga gak apa-apa. Gue cuma pengen merasakan pengalaman yang namanya punya biped. Final stake yang bisa merasakan Dragon Force, punya buff Dragon Force. Anjir, naga gue Dragon Force. Gila kan, seumur-umur tuh ya kan. Gue punya biped level 100 ya baru hari-hari ini anjir. Gara-gara ada bug telur kemarin. Terus seumur-umur punya biped level 100 dan final stake tuh baru kemarin itu. LS final stake, kuda gue, dan akhirnya ini naga gue. Fire spirit gue aja nyolong punya temen gue yang pensi. FS gue aja masih stake ketiga. Oke, gan. Akhirnya gan. GGWP. GGWP Eka Chan, gue ampe 8 piece fail. Congratulations Bang Jaki, GGWP Bang Eka. Iya sih, ini murni dari hokinya ini, hokinya si Anunnaki. Project selanjutnya DS. Nah, project selanjutnya DS ya, karena gue masih punya manual natural stone, masih punya white spirit, masih punya white orb, white apa sih namanya? Iya benar, white spirit, black orb dan white spirit. Masih punya itu, masih punya cegel juga, jadi kita bisa bikin natural stone. Tapi kayaknya kita skip dulu deh, jangan hari ini deh. Gokil, hoki. Makanya mandi dulu, Gan. Apa sekarang aja ya? Kalau gua gas sekarang ini sih, fans Glass Daya ketinggalan banyak nih. Ini kalau gue gas sekarang, fans Glass Daya bakal ketinggalan banyak sih. Ya udah deh kan, gue gas sekarang aja deh kan. Aduh, gue minta maaf banget ini. Aduh, minta maaf banget buat fans Glass Daya. Dia kayaknya lagi di jalan deh, di jalan pulang deh. Tapi gue tinggalin live streaming FOFO Biped. Oke, kita ambil dulu ya. Kita ambil dulu, berarti kita ambil apa, Gan? Satu. Gas sekarang aja mumpung hoki. Tadi bukan gua, Gan, yang hoki, Gan. Tadi si Anunnaki yang hoki. Diamondnya ada berapa? Diamondnya udah semua ya. Berarti ini satu. Apa lagi ya? Satu. Ini gue masukin dah. Water. Waternya gue masukin dulu. Hah? Gak usah drag bang, klik kanan jak. Oh iya, lupa, sumpah. Gue udah terbiasa ngedrag ya. Astaga, padahal udah diajarin klik kanan, tapi gue masih ngedrag aja. Bentar, satu. Oke, ini. Oke, ini gue udah klik kanan kan? Tenang. Ini natural stone-nya berapa sih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15. Udah, bikin segini dulu. Nanti kita tinggal ke Bang Zaid aja. Klik kanan. Viewers bergejolak. Habiskan cek dulu, Gan. Hah? Awas, itu ada manual SRS. Nggak ada manual SRS. Oh iya, ada manual SRS. Anjir, si Eka ngeliat aja ya, ada manual SRS ya. Ngeliat aja anjir dia. Habiskan cegel lu, Gan. Iya, Gan. Baru punya cegel. Udah dihabisin lagi. Baru aja megang cegel, Gan. Udah dihabisin lagi. Ada tiga di bawah. Ini Soul Runestone kita keluarin.
Wah, klik kanan aja ya. Astaga, lupa lagi gue. Natural stone, 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 natural stone. Ini natural stone, ini natural stone, ini natural stone, ini natural stone, masih ada dua ya. Oke, masih ada dua. Mata elang, Bang Eka. Mata elang mah debt collector, anjir. Debt collector itu sinonimnya adalah mata elang. Viewers demen yang begini. Kemarin pokoknya gue udah ini ya, gue udah janji, kalau janji tuh gue udah janji kalau gue sudah berhasil mengevokan keempat bipet gue, dark spirit, white light spirit, water spirit, sama fire spirit, evo ke final stage semua dan level 100 semua, itu gue bakal janji ngasih giveaway lagi kan. Kemarin kan gue sudah giveaway, gue udah selamatan ketika LS gue, kuda gue sudah berhasil final stack. Itu rasanya seneng banget. Akhirnya gue selamatan ngasih GMPG, berapa ya? 2 biji apa 5 biji? 5 biji ya? Ke viewers gue yang antri di limo waktu itu. Nah, setelah fire spirit gue jadi, ini gue belum selamatan lagi nih kan. Gue janjinya kalau sudah 4-4 nya final stack. Apa sih? Nazar! Kenapa hajat, anjir? ZPR harus celi. Perwakilan dari ZPR harus celi. Nazar! Wah, siap Bang Eka. Halo Min, jangan lupa makan nasi Padang. Pokoknya gitu ya kan, kalau gue udah nge-evoin 4-4-nya berhasil ke final stack, gue bakal ngasih hadiah lagi ke viewers gue. Kecil-kecilan sih. Ini kalau misalnya Dark Spirit gue berhasil, gue masih ada Water Spirit nih, PR gue. Oke, kita masukin ya Natural Stone. Oh, ini salah ga Natural Stone-nya? Natural Stone yang ini salah. Harus butuh Red Fire. Oke. Berarti yang ini. Oke, berhasil ya. Oke, berhasil satu. Oke, ini White Spirit 2, Black Orb 2, Diamond 1, 3,6M, Manual Natural Stone. Punya Bipet Grade S tapi nggak punya Cegel buat Evo. Lihat ini jadi sedih gue kan. Oke, berhasil kedua. Oke, ini bener ya. 2 terang, 2 gelap, 3,6M. Minimum success rate-nya 100%, oke. Okay. Udah jadi 3. Oh, ini salah juga. Ini red fire, ini green, ini yellow. Oke, okay, salah berarti. Oke, okay, ini white spirit, black orb, oke. Okay. Kalau grade S sama aja ke free-nya 10M? Sama aja, Bang. Oke, okay, sip. Oke, kita bikin lagi. Oh, ini salah juga. Ini salah juga. Kenapa banyak yang salah ya? Oke, ini bener ya. Oh ya, bener. Oke, gua rapihin dulu deh. Oke, gua sudah berhasil bikin natural stone 5 biji. Ini salah, ini salah, ini salah ya, 3 ya. Kita cek yang bawah dulu deh. Kita cek yang bawah. Oke, ini benar. Salah. Ini benar ya. Ini benar. 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 Oke, berarti yang bawah benar semua ya. Kita ambil lagi bahannya. Ingat quotes dari Nasar. Lights out, light out, ya baby. Apa tuh? Oh, seperti mati lampu. Seperti mati lampu.
Tadi kalau misalnya gue punya cegel gue, tadi cegel gue berapa ya? Cegel gue 150M tambah 111, 261. Tambah 5M cegel awal gue 268 lah ya, M. Kalau misalnya tadi gue beliin barang, kira-kira dapat apa ya? 280M ya? Sekarang udah tinggal 187M, anjir. Cepet banget cegel gue hilang. Baru aja dapet cegel kan? Sekarang udah habis lagi kan? Berarti ini kita, ya ini masukin dulu. Ini masukin karena natural stone-nya bukan dua terang dua gelap. Berarti butuh okay, ini satu set. Ini dua set. Ini tiga set. Ini empat set. Wah, white spirit gua habis kemana ya? White spirit gua habis kemana, Gan? White spirit gua habis kemana? Hah? Habis ini white spirit gua. Kemarin banyak white spirit gua. Coba-coba gua rapiin dulu ya. Gua rapiin dulu ya. Salah-salah. Berarti ini udah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Udah bisa bikin 7. Diamondnya baru 2, 3, 4. 4. 4, 5, 6, 7, 8. Ini ada satu set lagi. Berarti ini 2. Lu cuma bisa bikin 3 NS doang kan? Hah, kenapa? Oh iya, cegelnya ya buat Evo doang ya. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Oke, okay, oke, okay, oke, okay, oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Kalau misalnya gua ngevoin 10 kali aja gua udah habis 100M. Judi lagi, jual retro lagi. Dapat IC 25 stack gan. Hah? Dapat IC. Oh, tadi ya. 280 M ya. Gua buat apa ini? Judi lagi, jual retro lagi. Dapat IC 25 stack. Bang, itu IC nggak mau dijual langsung, Bang. Mumpung lagi mahal. Belum kan? Belum gua lepas. Mayan buat modal tambah-tambah FOB pet. Iya sih. Agan itu 8 WS plus 8 BO, 4 diamond sama dengan 4 NS aja. Hah? Oh iya, baru 4 doang ya? Oh iya, baru 4 doang ya? Oh iya, baru 4 doang kan? Benar. Oh iya, salah perhitungan kan gua kan? Oke, ini bener ya, white spirit, black orb, diamond, 3,6. Oh iya, bener. Aduh, reaksinya telat lagi. Iya kan, salah perhitungan gue kan. Ini cukup ya? Ini cukup kan? Cukup lah ya. Bikin satu lagi bisa nggak? Bikin satu lagi bisa nggak? Bisa kan? 2, 2, 1. Kurang 2 WS buat bikin 2. Kurang 2 WS buat bikin 2. Oh iya. Yeah. Udahlah, segini dulu aja deh. Segini dulu aja kali ya. Kenapa nggak bisa dipindah? Segini dulu aja kali ya.
Tadi naganya lagi meraung makanya nggak bisa dipindah. Wala, oh, oke. Okay. Anjir, gem hunting matanya jeli juga. Sisanya kan black orb semua, tinggal beli white spirit 600 sampai 900k sekarang. Bentar, gue kayaknya masih ada white spirit sih, tapi kok nggak ada ya di bank gue. Kemarin banyak banget kan, udah gue rapihin semua soalnya. Jadi sebenarnya gue punya kegiatan sendiri yaitu Evoin Wipet, terus gue udah pindahin semua white spiritnya, black orbnya. Tapi kok habis ya? Emang habis ya? Jangan-jangan ya? Jangan-jangan sudah habis benar? Ntar gue cek di char sebelah deh, Gan. Bentar ya. Habis ini gue cek dulu deh. White spirit. Udah nggak ada. White spirit. Nggak ada. White spirit. Nggak ada. White spirit. Nggak ada. Oke, kita cek ke char sebelah dulu ya, Gan. Sukses itu mah pasti. Greget liatnya bener sama Agan ini. Apa sih? Greget kenapa, Gan? White spirit? Nggak ada. Kita cek ke char sebelah lagi. White spirit? Oke, nggak ada. Kita cek ke char sebelah lagi. White spirit, aduh, kristal semua. Kita cek char sebelah lagi. Kalau nggak ada berarti emang nggak habis kayaknya sih. Oke, kayaknya nggak ada sih. Udah, kayaknya segitu dulu ya kan? Segitu dulu. Kita langsung gaskan lagi. FOB pet lagi, Gan. Adalah seadanya dulu aja. Berarti ini kita rapihin. Ini kita rapihin. Udah. Gua kasih 2 WS buat 1 NS lagi, mau nggak, Jak? Lu pake nggak? Kalau lu pake nggak usah, Gan. Kalau lu pakai nggak usah. Nah, selanjutnya gue bingung nih. Belum kepake. Nah, ya udah jangan deh, Gan. Kalau belum kepake, nanti takutnya lu pakai soalnya. Nah, gue bingung nih selanjutnya. Gue evoin Water Spirit yang kalau sekali sukses langsung final stack, atau gue fokus pada Dark Spirit yang butuh 2 kali sukses untuk menjadi final stack. Gue butuh konsultasinya dulu nih. Sama-sama level 100, sama-sama grade A ya kan, tapi yang kodok itu terstack, jadi kita butuh hoki 1 kali doang untuk final stack. Kalau Dark Spirit kita butuh hoki 2 kali untuk final stack. Gimana nih? Terstack gampang, DS ke terstack baru WS all in, Gan. Oke. Bentar, Gan, kayaknya gue mau beli susu murni dulu dah. Gan, gue mau beli susu murni dulu ya. Gan, se. Thank you.
cek. Susu Murni Nasional DS kan pas sukses gas WS. Kemarin WS gila red berhasilnya susah banget. WS tuh water spirit gua, kodok gua ngabisin cegel banget. Apa gagal mulu, natural stone gagal mulu. Woi, gua juga mau lah rasa strawberry Susu Murni Nasional tunggu 100%. Anjir nyusu WKWK YouTuber beli susu dulu lol. Bismillah cuci tangan. Oh iya cuci tangan dulu kan. Rasa coklat mantap ya, susu legend lagi dipantengin malah jajan. Susu Murni kental kentul loyalitinya, datang-datang ntar Bang Jaki borong segerobak itu, beli gerobak sama abangnya juga. Oke, pertama kali kita bakal nyobain mocha. Wah gila, mocha sih the best. Wah, let's go. Oke, kita say goodbye dulu buat Fire Spiritnya. Kamu sudah berhasil final stake. Silakan beristirahat dengan tenang. Oke, kita taruh sini. Apa dulu nih? Mau woy, gila. Kirim ke Amerikanya gimana kak? Gue mengenang masa kecil gue jadinya. Aduh. Bang Eka sudah mulai ngiler kah? Sorry kan. Oke, DS dulu ya kan. DS gua second stack, baru second stack nih. Jadi kalau gua misalnya hoki berhasil baru third stack. Kemarin gua sempat salah selebrasi kemarin ketika ngevoin Like Spirit, kuda, ternyata masih third stack, tapi selebrasi gue udah lebay banget, seakan-akan udah final stack. Oke, kita coba ya. DS pertama, 5M biayanya, kita masukin Natural Stone 1. Kita punya berapa berarti Natural Stone? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, cuma 9. Oke, fail satu kali. Oke, fail, sabar. Ini yang nontonin ada Gem Hunting, ada Anunnaki, ada Kotaro 69, ada Ice Wizard, Fire Wizard. Ini nggak tahu nih, nontonin apa emang sudah AFK duluan di sini. Gua tekenin lagi nggak? Gimana kak? Triknya? Off dulu kan? Oke, thank you, Andi Rahman sudah mampir. Oh, mau gue tekenin lagi nggak? Oh, maksudnya Anunnaki yang tekenin lagi. Jangan deh. Coba. Kita drop dulu dah. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Let's go. Oke, fail. Let's go. Oke, fail. Sabar. Buff dulu maksudnya. Oke, boleh. Buff. Ya, pot biru gua nggak ada kan? Udah jak buat WS-nya. Aduh, kayaknya WS susah sih. Paling susah sih kayaknya WS ya. Paling susah kayaknya WS dah. Jadi kayaknya WS-nya paling terakhir aja dah. Fokus DS kan. Main dadu sampai dapat 6 baru evo 90% sukses. Oke, boleh mitosnya tuh. Kalau di drop terus DC gimana tuh, Bang? Ya nggak tahu kan, diambil orang berarti.
aman terkendali. ZPR siap mengambil. Oke, kita main dadu sampai dapat 6 ya. Kita main dadu sampai dapat 6. Hah, langsung dapat 6 si anjir. Oke, kita langsung let's go. Let's go, let's go, let's go. Oke, fail. Gimana cara berhasilnya itu? Oke, mitos apa lagi, Gan? Mitos apa lagi, Gan? Kodok aja, Gan, jangan dipaksa. Kemarin gue evo kodok juga orang-orang bilang, udah, Gan, jangan kodok, jangan dipaksa, mending buat DS aja. Buset, itu kucing nakal banget ngabisin NSI. Kemarin kodok juga nakal banget, Gan. Kodok gue, padahal loyalitinya udah 16 ribu, tapi nggak mau kerja sama-sama gue. Padahal udah kurang setia apalagi gue sama kodok gue. Jangan langsung evo, tunggu 5 detik baru gas. Masukin satu-satu 5 detik. Tadi juga udah, kan, pakai matematika, kan. Kodok udah coba sekali langsung berhasil tuh. Enggak, kan. Gue nggak percaya kodok berhasil. Oke ya, kita masukin ya. Satu, dua, dari awal dah. Satu, dua, tiga, empat, lima, 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 fail. Mitos apa lagi, kan? Mitos apa lagi nih? Semprot tangan pakai Stella. Aduh, Stella gue di mana ya? Masukin satu-satu 5 detik udah. WS gue 2 NS doang, Gan, pakai pas, Gan, pas ke final stack. Iya, Gan, berarti hoki. Sebut Bang Zaki dosensi langsung evo 100% sukses. Mitos itu yang katanya WS susah. Ya maklum itu, Gan, soalnya final. Nah ini kan belum, Bang. Stack 3 harusnya lebih mudah daripada stack 4, tapi ini habis banyak. Iya, Gan, lemisin aja, Gan, jangan dilawan. Yang penting pakai feeling aja, Gan, kalau yakin. File relock, nggak bagi-bagi susu nasional sih jadi gagal. Oke, gue relock dulu dah. Oke, mocha habis, kita saatnya mencoba strawberry. Strawberry, kan? Nih, dia nggak pakai pewarna-pewarna, kan ya? Kita nggak pernah tahu loh dalamnya itu warnanya apa. Soalnya kita selalu tertutup sama plastik ini. Oh iya, dalamnya merah. The best, kan? Susu murni nasional tuh the best. Minta doa restu biar hoki. Tuh kan strawberry nggak tuh? Aduh, kesukaan gua. Iya, strawberry sih the best juga sih. Kasih tumbal aja lah, Bang. Kasih WS satu kali baru gas ke itu lagi. Ikutin aja, Bang, sebut-sebut Bang Zaki dosensil langsung evo pasti sukses. Pink itu dalamnya. Mampus tuh Bang Eka, strawberry gak tuh? Iya, harusnya tadi gantian DS, WS, DS gitu, anjir. Kenapa jadi ganti-gantian gitu? Anjir, musik openingnya kangen banget, aneh woy. Iya nih, aduh, udah lama gak main ini game. All is well. Di Bali gak ada jualan gitu. Oh, Gem Hunting anak Bali. Serius, di Bali gak ada? Gimana ini caranya sukses, caranya berhasil tuh gimana? Bismillah, Bang. Oh iya, gue belum pernah bismillah ya. Asli Jakarta gue, lagi kuliah di Bali. Oh, anak Jakarta kuliah di Udayana. Bali tuh Udayana, bukan? Ayo, let's go, let's go, let's go. Bisa lah, bisa, bisa, bisa. Please, 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 please. Satu, dua, 3, 4, 5. Fail! Kenapa fail terus? Tinggal 2 lagi, Gan. Aduh, Gan, Gan, gimana ini, Gan? Tinggal 2, Gan. Udah, sini gue coba, Gan.
Anunnaki lagi yang turun tangan anjir. Dah, gue kasih ke Anunnaki lagi dah. Oke, kita serahkan Evo-nya ke Anunnaki. Apakah bisa? Gas Zaki, siapa ini? Ubute. Kita serahkan ke Anunnaki. Jangan pakai hitungan, perasaan aja. Kemarin gue like spirit, kuda gue pernah kan sukses pakai hitung-hitungan. Karena memang ini aja, karena memang hoki-hokian aja. Hah, wait, ambil NS. Berarti mau di-evoin Eka. Anjir kak, gak usah kak. Udah NS gue aja itu dua. Udah, kasih ke legend. Sebut Bang Zaki adalah dosen kuliah sil online. Sukses. Itu coba bang, ikutin. Gue... LS final stack 1 NS baca bismillah sukses Jack. Iya sih, memang udahlah, pokoknya hoki-hokian dah, hoki random, memang ngikutin rednya, red berhasilnya. DS nya biar ada rambutnya Jack. Gan, hah, sukses, serius sukses sampai stack berapa? Sukses sampai stack berapa? 3 lah. Oh, stack ketiga. Oke, nice. Berarti kenapa ya di Anunnaki kok sukses, di gua nggak sukses gitu? Gila, sekarang udah ada polkadotnya kan. Ini kena cacar hitam ini, cacar air tapi warna hitam aja. Bisul. Oh, gila, macan gua sudah ada mulai kumis-kumisnya kan. Kumis-kumisnya dikit, jenggot-jenggotnya dikit, tapi ada macan tutulnya, kukunya sudah mulai tajam dikit, warna ungu. Oke, thank you Anunnaki Eka, sudah berhasil sukses ke third stack, iya bener, sukses ke stack ketiga. Gue masih ada manual natural stone beberapa, gue tinggal cari white spiritnya, black orb-nya masih banyak. Mau gas keempat nggak? Enggak lah, skip dulu deh. Kita kayaknya skip dulu deh. Tapi please give me some cegel, sisa 3 NS. Gak usah kak, skip dulu dah. Kayaknya kita skip dulu deh. Soalnya ini kodok gue juga nih. Kodok gue juga third stack. Jadi sama-sama third stack ya. DS gue third stack, kodok gue juga third stack. Jadi gue tinggal... gue tinggal membutuhkan dua hoki lagi untuk berhasil nge-evoin keempat-empatnya bipet gue yang level 100. Lupa bismillah, hahaha. Lu bau bang, hokinya diraup. Dah DS cukup stack 3, gak perlu kayak LS sama DS harus final stack buat skill terakhir. LS sama FS maksudnya. Gue butuh koleksi aja sih. Gue pengen punya perasaan pengalaman punya apa Dark Spirit final stack. Besok lagi 4 stack DS aja. Oke, besok lagi kayaknya. Oke, kayaknya udah sekian dulu deh kan live-nya. Punggung gue udah capek nih. Total live streaming kita sudah 3 jam lewat 2 menit. Berarti besok gue harus hadir lagi ya? Gak usah kak, lu gak hadir juga gak apa-apa sih. Memang gue kurang hoki aja hari ini. Gue memang belum hoki aja. Kemarin pas gak ada Eka juga gue hoki-hoki aja yang like spirit. Gue pakai like spirit tuh gue pakai mitos ngitung, gue pakai mitos angka, gue pakai mitos nyembah-nyembah. Terus gak pakai mitos juga berhasil like spirit. Ini memang hokinya aja sih. Memang hoki drop rate-nya, drop rate, success rate-nya aja. Let me lend you. Wajib bang Eka ZPR sejati. Wait. Bang boleh tanya itu LS-nya third stack. LS yang ini sih masih belum di evo sama sekali kan malah. Yang LS yang final stack-nya ada di artisan gua.
Gas 4 bang, belum belum ada natural stone-nya. Besok lagi aja deh. Oke, okay, thank you again. Cukup sekian live-nya hari ini. Thank you banget yang udah nontonin gua sampai sejauh ini selama 3 jam. Jadi awal pertama itu gua melaksanakan Grabit yang sudah ditunggu-tunggu oleh beberapa viewers gua dari bulan lalu. Jadi pas tanggal 20 bulan lalu itu gua dikasih rezeki sama Anunnaki sama Kurokuba Gaming atau alias Eka, gue dikasih $100. Dia adalah orang yang pertama nyawer gue lewat streamlet, lewat dolar. Jadi dikasih $100 dan dikasih 100 ribu oleh fans Gelas Daya untuk dimaksimalin di Grabit. Jadi sudah gue maksimalin di Grabit, gue beli 10 KRPS, dapat 5 VSTB juga. Terus dapat gue tukerin jadi 120 tokens dan hasilnya 120 tokens Grabit itu gue cuma dapat 1 TGW. Ini dia 1 TGW gue normal ya, special item masih polosan. Lah, ini nggak bisa diiden. Ini kok idennya udah polosan ya? Terus gue juga dapat HTBS Retro Costume X OD 8. OD 2 2 2 2 2 kali 4 8. Gua dapat 1 set terus 2 set, dapat 2 set lebih TBS sama lebih T1. Jadi sudah dapat banyak, sudah gua jualin yang 1 set dapat 150M, terus gua jualin yang TBS dapat 111M, tinggal sisa 1 retro kostum T yang X-nya. Kalau ada yang mau beli silakan. Terus kemudian apalagi ya, pokoknya tadi gue nggak dapet FRABD, gue nggak dapet Evolve, gue nggak dapet VSTB dari Grabit, gue cuma dapet TGW. Sisanya gue dapet semuanya sih, kayak pet mixer dan sampahan yang lainnya, pet nicilin. Terus kemudian gue langsung Evo Biped. Kesimpulan berikutnya gue langsung Evo Biped. Dari Grabit itu kalau nggak salah gue dapet 7 natural stone atau 6 natural stone, langsung gue evoin, ditontonin juga sama viewers gue, dan gagal semua. Gagal semua, terus gue abis itu bikin natural stone pakai manual. Natural stone pakai manual, ini juga manual natural stone-nya itu dikasih sama viewers gue juga, banyak banget dikasih sama viewers gue. Gue bikin dapet 9 natural stone tadi, dan gagal semua. Akhirnya gue serahin ke Eka. Tadi Eka ngebayarin gue, ngebantuin gue pakai 4 natural stone kalau nggak salah. Sukses, sukses, yaitu FS gue yang ini, FS-nya jadi final stack. Sukses pakai natural stone-nya Eka 4 biji, sedangkan gue gagal terus. Kemudian natural stone yang 9 terakhir itu gue evoin untuk dark spirit ini. Dark spirit yang mana nih? Dark spirit yang ini nih, yang macan tutul yang belum ada rambutnya, itu gagal semua. Terus sisa 2 gua kasih ke Eka lagi, gua kasih ke Anunnaki lagi, dan berhasil 1. Jadi third stake. Sebelumnya second stake. Jadi masih gua masih punya PR water spirit third stake dan dark spirit ini third stake. Jadi tinggal butuh 2 hoki lagi untuk melengkapi koleksi biped gua. Soalnya semuanya udah level 100. Tinggal ke final stack-nya aja, dark spirit dan water spirit. Hokiku kusim, hokiku kusimpan untuk bipetmu. Oke. Okay. Thank you banget semuanya. Tadi ada bantuan apa lagi? Oh iya, thank you banget yang udah nyawer tadi, fans Glass Daya udah nyawer. Terus kemudian ada bentar, gue baca. Yang nyawer itu ada Rektor Uin, Rektor Uin juga udah nyawer. Walaupun fans Glass Daya nggak nonton, tapi dia sempat nyawer tadi. Terus ada Fireflies juga udah nyawer lewat Solaria. Nyawer lewat Saweria, Solaria mau makanan ya. Terus thank you banget, Eka juga udah nyawer gue lewat Sosiabus. $25 ya kalau nggak salah ya. Tabungan buat nabung untuk beli GoPro. Katanya nggak boleh Grabit lagi. Harus beli GoPro katanya. Oke, udah itu aja ya, Gen. Kayaknya udah nggak ada lagi ya. Apa lagi ya? Thank you juga tadi ada yang subscribe juga deh. Ada subscriber baru gua, thank you. Yang belum subscribe, silakan subscribe. Thank you juga yang udah nonton, yang udah diskusi di live chat, yang udah nemenin gua hari ini di live chat. Sampai ketemu di live selanjutnya. Bye.
Bentar, terakhir gue baca live chat dulu deh. Iya, sekarang item semua dapat clean, termasuk bracelet. Oh, semua dapat clean. Dragon bracelet, Marquis bracelet, Duke bracelet, semua yang dapat dari Judian semua clean. Tapi untuk ACC bisa diopetin nggak Bang Eka? TGW masih bisa di macro mistake jadi unap. Oke, berarti bisa ya di unapin ya. Bisa, kita disuruh beli macro mistake lagi. Oke. Oh, lah gitu. Berarti yang emang full clean itu cuma celet ya Bang. Oke. Tapi kalau misal celet yang lalu dapat OPT itu bakalan hilang atau enggak Bang? Itu nggak bakal hilang. Yang lama-lama masih bisa di price. Oke Bang Ijan. Oke, sip. Oke, yaudah Ijan ya. Sampai ketemu di live stream selanjutnya. Bye. Gila ganteng banget kan gue kan. Agan Zaki, gue punya HTBS Retro sama TGW. Mimpi apa ini? Oke kan, gue matiin ya kan live-nya. Ganteng-ganteng. Susu Murni Nasional. Pokoknya video ini, live streaming hari ini disponsori oleh Kurokiba Gaming dan Fans Blast Daya. Thank you banget.